Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu qal anna Ali ibn Abi Talib khataba bint Abi Jahal wa indahu Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma sami'at bidzalika Fatimah أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل قال المسوار فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني وإنما أكره أن يفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا قال فترك علي الخطبة أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم daripada Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu. Dia ni sahabat Al-Miswar, sahabat Nabi. Dia wafat tahun 64 Hijrah. Kata Al-Miswar, satu hari Sidina Ali bin Abi Talib pergi nak meminang anak Abu Jahal. Wa indahu Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada masa itu Fatimah sudah isteri dia. Sidina Ali sudah kahwin dengan Fatimah. Tiba-tiba jatuh hati dengan anak Abu Jahal. Falamma sami'at bidzalika Fatimah, cerita suami dia Sayyidina Ali nak pi meminang anak Abu Jahal buat isteri ni, sampai ke pengetahuan Fatimah, isteri dia, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu. Fatimah dengar-dengar kata laki dia nak kahwin seorang lagi, nak kahwin pula dengan anak Abu Jahal.
lompat cepuih kata pergi jumpa ayah dia. Dia kata orang Pulau Pinang, bila dia lompat cukup dah, lompat cepuih. Orang Pulau Pinang tuan-tuan. So dia kata hari ni panas semua, cukup dah. Oh dia kata panas lik-lik. Dia masuk tu, dia bawang goreng. Dia sedap. Dia kata kedekut. Cukup dah. Kedekut piang. Dia kata. Okay. Baik. Fatimah ni bila tahu, bila sampai ke pengetahuan dia, kata laki dia, Sayyidina Ali bin Abi Talib, nak pergi menikah seorang lagi. Nak menikah pula dengan anak Abu Jahal. Lompat cepuih kita pergi jumpa ayah dia. Siapa dia ayah dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai depan ayah dia, depan Nabi, dia kata inna qaumaka yatahaddatsun. Tengok yang kata budak cerdik ni. Fatimah ni budak cerdik. Dia kata dekat ayah dia, dia kata ayah, kaum ayah, mana ni orang hak ada keliling ni, yatahaddatsun, depa duk sembang sama-sama depa. Annaka la taghdab li banatik. Depa kata ayah kalau dengan anak perempuan memang ayah tak nak marah, dia kata. Budak cerdik. Dia ada benda nak abang kat ayah dia, tapi dia jek ayah dia dulu. Dia kata ayah, saya duduk dengar orang duduk sembang, depa semua kata ayah ni kalau dengan anak perempuan memang ayah tak marah. Wa hadha Ali nakihan ibnata Abi Jahlin. Ha, ni anak abang ni. Dia kata, ayah, ayah tahu tak? Dia kata, suami saya, Ali bin Abi Talib, dia nak pergi meminang, dia nak menikah dengan anak Abu Jahal. Dia kata. Qala al-Miswar. Sahabat Nabi al-Miswar yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata, faqaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar-dengar, untuk cepuh bangkit juga Nabi pun. Dengar-dengar anak mayhabak kata menantu dia nak menikah seorang lagi, nak menikah pula dengan anak Abu Jahal. Nabi SAW bila dengar lagu tu bangkit berdiri. Fasami'tuhu hinna tashahhad. Al-Miswar kata Nabi SAW bangkit berdiri depan orang ramai ni, Nabi bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku pesuruh Allah. Nabi kata. Summa qala amma ba'. Lepas tu Nabi kata amma ba'. Fa inni ankahtu Abul As ibn Rabi'. Nabi kata hampa semua tahu aku ada bagi salah seorang daripada anak aku kahwin dengan Abul As bin Rabi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa orang anak tuan-tuan? Ada berapa orang? 7. Nabi ada 7 orang anak. 6 dengan Khadijah. Seorang dengan Mariyah Al-Qibtiyah. Dia ni bukan isteri Nabi, dia hamba perempuan Nabi. Dapat seorang anak nama Ibrahim. Yang kita dah baca hadis dia banyak kali, satu hari Nabi tengah duk mengajar di masjid, orang lari mai habaq dekat Nabi, ya Rasulullah, anak tengah tenat. Nabi pi. Ibrahim ni anak Nabi dengan Mariyah Al-Qibtiyah. Nabi bagi kepada satu orang tukang besi untuk susukan anak dia. Isteri tukang besi itu susukan anak dia. Nabi pi, Nabi dukung Ibrahim anak ni, air mata Nabi jatuh. Dan Ibrahim ni wafat kemudiannya. Umur 17 atau 18 bulan. Bila Nabi menangis tu, sahabat tengok, sahabat kata, ya Rasulullah, apa tu? Tunjuk air mata Nabi. Nabi kata, man la yarham, la yurham. Siapa tak ada rasa kasih sayang, dia tidak akan disayangi oleh Allah. Yang tu Ibrahim. 6 lagi anak Nabi SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. 2 laki-laki, anak dengan Khadijah ni 2 laki-laki. Satu nama Qasim. Sebab Nabi dipanggil Abul Qasim. Ambil sepenuh anak laki-laki dengan Khadijah. Qasim ini umur 2 tahun wafat. Kemudian anak yang kedua Nabi, anak laki-laki nama Abdullah.
dengan Khadijah. Nama Abdullah wafat muda juga. Tapi selepas Nabi dilantik jadi Nabi. Tapi kecil lagi wafat. Empat lagi anak perempuan Nabi dengan Khadijah juga. Yang pertama Zainab. Zainab ni lah yang kahwin dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Saya lagi kita nak cerita. Zainab ni kahwin dengan Abul As. Dia ni wafat tahun 8 Hijrah. Nabi tak wafat lagi, Zainab wafat dulu. Anak perempuan Nabi yang kedua nama Ruqayyah. Ruqayyah kahwin dengan Sidina Osman bin Affan. Ruqayyah bila Nabi menang dalam perang Badar, tengah duk seronok menang tu, Ruqayyah wafat. Ruqayyah dia isteri kepada Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Anak yang ketiga Nabi nama Ummu Kulthum. Ummu Kulthum anak ketiga perempuan juga kahwin dengan Osman. Lepas saja wafat Ruqayyah, Osman ambil pula adik. Siapa dia? Ummu Kulthum. Ambil jadikan isteri dia yang kedua. Ganti tempat kakak, ambil adik. Itu sebab Sidina Osman bin Affan dia istimewa banding dengan hak lain-lain sahabat. Istimewa. Pasal apa dia istimewa? Pasal dia boleh kahwin dengan dua orang anak perempuan Nabi. Sehingga dia diberi satu gelaran Dhun Nuraini. Dhu maksudnya orang yang memiliki. An-Nuraini, dua cahaya. Dia dipanggil orang yang memiliki dua cahaya. Dua cahaya mata Nabi. Kawin dengan dia. Sidina Osman bin Affan radhiyallahu an. Istimewa dia. Anak perempuan Nabi yang ketiga, Fatimah Az-Zahra. Ini hak paling banyak cerita. Iaitu Fatimah Az-Zahra. Fatimah anak kesayangan Nabi. Nabi cukup sayang dia. Sehingga ke hadis sahih menceritakan Fatimah ni, dia berjalan. Cara dia berjalan tu macam cara Nabi jalan. Cara dia langkah, cara lenggang dia, cara sebiji macam Nabi. Kan kita dah baca hadis cerita macam Nabi sallallahu alaihi wasallam duk dengan semua isteri. Semua isteri duk ada. Termasuk tengah duk ada tu Fatimah mai. Dalam hadis tu cerita, dia kata Fatimah duk jalan mai tu berjalan macam Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nampak Fatimah mai bangkit berdiri. Ini yang kata Nabi. Dia dengan anak-anak ni, dia sayang, dia hormat anak ni. Macam mana anak tak hormat dia? Dia bangkit berdiri, dia ahlan, dia Fatimah. Panggil Fatimah mai, suruh duduk sebelah dia. Lepas tu Nabi bisik kat dia. Nabi bisik kat dia, Fatimah ni menangis. Yang isteri-isteri lain semua duk tengok ni. Fatimah menangis. Dosa Nabi bisik pula kat dia, Fatimah gelak. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia tak puas hati dia. Habis saja bersembang, dia pergi jumpa Fatimah. Dia kata, ya Fatimah, apa yang duk bisik dengan ayah tadi? Fatimah kata, aku tidak akan buka rahsia Nabi SAW. Ini rahsia Nabi. Kalau benda ni tak rahsia, Nabi cakap bagi semua orang dengar. Tapi bila Nabi bisik kat aku, itu rahsia. Aku tidak akan buka rahsia Nabi. Lepas wafat Nabi SAW, Aisyah lagi sekali pergi jumpa Fatimah. Dia kata, wahai Fatimah, nak tanya balik hak dulu. Dia kata, hak mana? Hak ayah bisik dekat hang dulu. Hang kata tak mau buka rahsia ayah. Apa dia? Ayah dah tak ada dah. Baru dia apa? Fatimah ni. Dia kata, mula-mula ayah bisik kat aku. Ayah kata, Jibril alaihi salam duk turun mai tasmik Quran yang ada dekat Nabi ni setahun sekali. Tasmik bacaan. Nabi kata, tapi tahun ni Jibril mai dua kali. Nabi kata, aku tahu, kata masa aku, ajal aku sudah dekat. Dengan kerana tu Jibril mai dua kali. Menangis Fatimah ni. Menangis dah. Nabi kata dekat dia pula, Nabi kata, tak apa. Dia kata, lepas aku tak ada, hang akan menyusul aku dalam masa yang terdekat. Tuan-tuan, 6 bulan selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat Fatimah. Nabi wafat bila tuan-tuan? Rabiul Awal ni, bulan kita duduklah ni. Nabi wafat
Kita semua duk tahu Rabiul Awal ni tahun maulid, tahun kelahiran Nabi. Tapi sebenarnya Rabiul Awal juga adalah tahun wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada Rabiul Awal, Nabi wafat, Rabiul Akhir. Lepas itu Jumadal Awal ataupun Jumadal Ula. Lepas itu Jumadal Akhir. Lepas itu Rejab. Lepas itu Syaban. Lepas itu Ramadan. Dua hari, hari bulan Ramadan wafat Fatimah radhiyallahu anha. Jadi bila ayah dia kata dekat dia, tak apa, dia kata ayah wafat, yang akan menyusul ayah engkau. Menangis dia. Lepas itu ayah dia bisik pula dekat dia. Dia kata ayah bisik yang kedua, ayah beritahu dekat dia, Fatimah, tak seronokkah hang? Allah akan jadikan hang sebagai sebagai orang yang mulia di kalangan wanita-wanita Islam. Gelak balik dia. Ini benda yang Nabi bisik kepada Fatimah radhiyallahu anha. Itu cerita tentang anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada hadis pokok tadi ni. Apabila Fatimah radhiyallahu anha habaq dekat bapa dia, dia kata suami saya Ali bin Abi Talib nak pergi meminang anak Abu Jahal. Nabi SAW terus bangkit berdiri. Nabi terus kata, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Lepas pada tu Nabi kata, fa inni ankahtu Abul As bin Ar-Rabi'. Aku pernah bagi kahwin Abul As bin Ar-Rabi' dengan anak aku, iaitu Zainab. Sekali kita cerita siapa Abul As ni sehingga Nabi sebut nama dia. Nabi kata, aku dah bagi menikah anak aku Zainab dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Fahaddathani fasadaqani. Abul As ini dia pernah bercerita dengan aku dan dia kemudiannya membenarkan aku. Sekali kita nanti cerita apa dia. Wa inna Fatimah binta Muhammad mudghatun minni. Nabi kata, tapi kes Fatimah ni lain. Fatimah ini mudghah, dia darah daging aku. Dia kata, Fatimah ini mudghatun minni, dia darah daging aku, dia anak kandung aku. Wa inna ma akrah ayyaftinuha, dan aku tak suka kemudian hari dia difitnah orang. Nabi kata, Fatimah ni anak aku, darah daging aku. Aku tak mau kemudian hari esok dia terfitnah dengan kerana suami dia kahwin dengan anak Abu Jahal. Aku tak mau benda ni kena dekat dia, dekat Fatimah ni. Wa innaha wallah, Nabi kata, demi Allah, Fatimah ni la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah 'inda rajulin wahid abada. Nabi kata, demi Allah, tidak akan berlaku sama sekali anak aku, anak Nabi bermadu dengan anak musuh Allah. Tidak akan berlaku. Pasal apa tuan-tuan? Pasal perempuan hak Sayyidina Ali nak pergi minang ni anak Abu Jahal. Nabi sumpah, Nabi kata, wallahi, demi Allah, tidak akan berlaku abada. Selama-lamanya tidak akan berlaku anak Nabi pergi bermadu dengan satu perempuan anak musuh Allah. Tidak akan berlaku, Nabi kata. Qal, kata Al-Miswar, rawi hadis ini, dia kata, fataraka Aliun al-khitbah. Sampai benda ni kepada Sayyidina Ali, dia cancel. Tak jadi dia nak kahwin dengan dengan anak Abu Jahal itu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Siapa dia? Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Yang Nabi sebut, kata, aku bagi menikah anak aku Zainab dengan Abu Al-As. Siapa Abu Al-As ini? Dia anak penakan Khadijah. Khadijah siapa dia? Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi yang cukup Nabi sayang. Dia anak penakan Khadijah. Khadijah cukup sayang dekat Abu Al-As bin Ar-Rabi' ni. Cukup sayang sehingga kan Khadijah ambil, mai duduk dalam rumah, membesar di dalam rumah Khadijah. Khadijah kahwin dengan Nabi, Abu Al-As juga dalam rumah tu. Dia membesar di depan mata Khadijah dan di depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ni? Dia businessman yang very successful.
Abu Al-As bin Ar-Rabi', dia ni anak penakan Khadijah dan dia businessman. Dan dia ni businessman yang cukup berjaya. Dalam riwayat-riwayat menceritakan dia ni handsome. Sudahlah dia ni satu orang kaya dalam kalangan masyarakat Arab Quraisy. Dia orang kaya, dia orang bangsawan, dia businessman yang berjaya, dia handsome. Yang kata Abu Al-As ni. Dalam riwayat cerita kata dia ni satu orang yang siapa pun kalau tengok dia berkenan. Abu Al-As ni orang dia macam tu. Siapa pun tengok dia berkenan dekat dia ni. Syarikat trading. Dia ada satu syarikat trading. Dia duk buat trade, duk buat perniagaan ni bukan barang dia saja. Barang orang pun dia ambil sekali. Daripada Mekah pergi ke Syam, pergi ke Syria ni. Rombongan perniagaan dia pergi balik non-stop. Dan tiap-tiap kali pergi tu 100 ekor unta. Sekali satu trip jalan 100 ekor unta, 200 orang petugas. Jalan, pergi balik. Tidak kira musim panas, musim sejuk dia jalan. Ada orang lain menjaga musim panas saja, musim sejuk semua tak keluar. Dia sepanjang masa bisnes dia berjalan. Syarikat trading dia ni cukup berjaya. Bila besar anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab ni, Nabi bagi kahwin dengan Abu Al-As. Itu cerita dia. Masa tu Nabi belum terima wahyu, belum jadi Nabi lagi. Kahwin ni berlaku sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi. Bila wahyu turun dan Nabi jadi Nabi, Khadijah di antara orang yang mula-mula ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab anak Nabi dengan Khadijah sudah kahwin dengan Abu Al-As. Abu Al-As tak mau masuk Islam. Tuan-tuan, ni yang kata Nabi, Allah uji dia macam mana. Anak kesayangan dia bagi kahwin dengan dia ni. Dia ni pula siapa? Anak penakan kepada isteri dia. Membesar depan mata dia. Bila Nabi dilantik jadi Nabi, Abu Al-As tak mau ikut Nabi. Tak mau jadi orang Islam. Allah uji Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah test kita anak tak dengar cakap pun kita tak kena tidur malam. Anak Islam. Tak mau dengar cakap dia. Kita tak boleh tidur malam, tuan-tuan. Jadi satu kuman dalam kepala ni. Nak lelap mata tak boleh. Duk terfikir anak ni. Apatah lagi Allah test anak pergi jadi drug addict. Allahu Akbar. Na'uzubillahi min zalik. Nabi SAW, Allah test dia anak kahwin dengan satu orang lelaki. Menantu ni tak mau masuk Islam. Tak mau ikut. Ajakkan Nabi. Seruan Nabi SAW. Tapi dia sayang dekat Zainab. Anak Nabi ni dia cukup sayang. Abu Al-As cukup sayang. Bila pertentangan antara Islam dengan bukan Islam ni duk di kemuncak. Puak-puak kafir Quraisy ni pergi kata dekat Abu Al-As. Hang tak mau masuk Islam. Hang tak mau ikut Pak Mentua Hang. Hang tak mau ikut Nabi Muhammad. Ya hang duk simpan anak Muhammad ni buat apa? Dia berkata cerai bang dia. Semua orang main duk hantam dia macam tu. Abu Al-As cerai bang. Zainab ni. Ramai lagi orang lain segak. Yang hampir duk simpan dia buat apa? Dia tak mau cerai. Dia sayang Zainab ni. Allah yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehinggalah Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Zainab tak ikut Nabi. Duduk sama dengan suami yang tak Islam ni. Duduk di Mekah. Kita boleh bayang macam mana perasaan bapa. Anak macam tu. Duduk ada dengan suami yang tak mau ikut dakwah dia. Berlaku perang Badar. Nabi duduk ada di Madinah, berlaku perang Badar. Dalam perang Badar ni menantu ni. Abu Al-As bin Ar-Rabi' duduk dalam kumpulan kafir musyrikin Mekah. Pergi serang Nabi di Madinah. Menantu, mai serang dia di Madinah. Dan perang Badar berakhir dengan menang Islam. Menantu dia, Abu Al-As yang kahwin dengan Zainab ni, ditawan. Tawanan perang Badar ni semua duduk ada. Nabi mesyuarat dengan para sahabat, buat keputusan. Okey, tawanan perang Badar ni, kalau nak bebas, bayar duit tebusan. Bayar duit, kita bebaskan mereka. Zainab, anak Nabi SAW, duduk ada di Mekah tu. Bila sampai dekat dia berita, kata bapa dia, Nabi SAW minta duit tebusan. Kutip duit cari ni. Hantar pi ke Madinah, minta supaya dibebaskan suami dia. Bila sampai di sana, Nabi buka tengok. Tengok hak daripada Zainabnya. Buka tengok duit dengan ada satu kalung Khadijah.
bagi dekat Zainab masa kahwin dia dulu. Nabi bila tengok kalung tu tak boleh tahan hiba. Teringat balik dekat Khadijah ni. Tengok kalung tu sedih. Upset. Tak tahu nak abang apa. Nabi pergi jumpa sahabat yang duk jaga tawanan ni. Nabi minta tolong. Nabi kata minta tolong boleh tak? Tuan-tuan. Nabi dia pemimpin pada masa tu. Dia pergi minta tolong. Pasal benda ni bukan di bawah bidang kuasa dia. Dia dah lantik orang untuk urusan tawanan. Dia pergi minta tolong. Nabi kata tolong boleh tak? Dia kata bebaskan Abu Al-As menantu aku ni. Bebaskan dia balik dengan syarat. Balik sampai di Mekah. Bawa bini dia, anak aku, mai hantar di sini. Duit tebusan yang anak aku bagi, kalung yang anak aku bagi, bagi balik. Dia kata, Nabi minta tolong dekat sahabat. Sahabat kata, okey. Dibawa dia ni, pergi lepas balik dengan harta apa yang dikirim oleh Zainab ni. Bila sampai di Mekah, dia berdiri di depan semua orang. Dia kata, dia tetap tidak akan terima Islam. Ni, yang kata Abu Al-As. Tapi, Nabi minta aku serah balik anak dia, aku akan serahkan. Itu yang kata dia, fasaddaqani, yang disebut dalam hadis tadi. Dia membenarkan janji dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hantar isteri dia pergi serah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia balik ke Mekah balik. Bisnes jalan macam biasa. Satu hari bisnes dia balik daripada Syam nak balik ke Mekah kena tahan dengan tentera Islam di Madinah. Kena tahan, dia lari. Dia terlepas daripada kena tawan. Dia lari, dia pergi rumah isteri dia. Rumah Zainab, anak Nabi. Dia pergi minta perlindungan daripada Zainab. Nabi tahu. Nabi pergi jumpa dia. Nabi pergi jumpa dia. Nabi kata, Zainab, kamu dengan suami kamu tidak halal. Tidak boleh berlaku apa-apa antara hampa dua orang. Abu Al-As, kamu balik ke Mekah. Segala barang yang kamu bawa, kamu bawa balik. Kami tak ambil. Lepas dia lagi sekali. Dua kali dah dia. Lepas dia lagi sekali. Kali kedua, bila dia balik ke Mekah, dia sampai di depan semua orang, dia bangkit berdiri. Segala barang-barang yang orang kirim untuk buat berniaga semua, dia bagi balik. Tak ada apa dah. Dia kata, aku tak ada utang apa dah dengan siapa-siapa. Baik, aku nak isytihar pada hari ini. Ashadu an la ilaha illallah. Masuk Islam dia. Di depan semua orang musyrikin Mekah, dia mengucap ashadu an la ilaha illallah. Dan dia kata, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku nak pergi ke Madinah, aku jadi orang Islam. Bila dia sampai di Madinah, Nabi sambut dia, Nabi serah balik isteri dia Zainab, dia jadi suami isteri balik di sana. Ni cerita siapa? Cerita Abu Al-As bin Ar-Rabi', sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama dia. Dia adalah hadis Ali nak kahwin dengan anak Abu Jahal tadi. Nabi buat keluar nama dia ni. Nabi kata, ini satu orang yang dia berjanji dengan aku dan dia membenarkan cakap dia kepada aku. Nabi buat contoh kepada semua orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah yang kata Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut maulid dia pada bulan ini. Orang dia macam tu. Dengan kerana itu tuan-tuan, kita tengok dalam sebuah hadis lain. Nabi ni dia bukan sahaja dengan orang Islam, bukan sahaja dengan keluarga dia, dia bagus. Dengan orang bukan Islam pun dia bagus. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata dia, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Ja'a Yahudi. Faqala ya Abul Qasim. Daraba wajhi rajul min ashabik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man? قال رجل من الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه فقال أضربته قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر فقلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم فأخذتني غضبة فضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش
fala adri akana fi man sa'iqa am husiba bi saqatil ula atau kama qal hadis sahih riwayat al-Bukhari. Di cerita Nabi dengan orang bukan Islam. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Dia kata satu hari Nabi tengah duduk dengan ramai-ramai ni, duduk di masjid ramai-ramai. Ja'a Yahudi, mai satu Yahudi masuk. Masuk mai depan-depan dengan Nabi. Faqala ya Abul Qasim. Terus dia kata dekat Nabi, ya Abul Qasim, dia panggil Abul Qasim, anak Nabi tadi nama apa? Nama Qasim. Wahai bapa kepada Al-Qasim, daraba wajhi rajul min ashabik. Saya nak buat report. Sahabat tuan pukul saya. Dia Yahudi, dia bukan orang Islam. Dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Abul Qasim, saya nak buat report. Sahabat tuan pukul muka saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar, Nabi kata man. Siapa? Siapa dia sahabat aku yang pukul? Qal rajul minal ansar. Jawab Yahudi ni, dia kata satu orang laki-laki daripada Ansar, daripada orang Madinah. Dia pukul aku. Qal, Nabi kata ud'uhu. Nabi kata pergi panggil dia mai. Siapa yang pukul hang tu, pergi panggil dia mai, bawa mai depan aku. Bawa mai sampai depan, Nabi kata adzarabta. Nabi tanya dia ni. Betul ke hang pukul dia? Tuan. Nabi tanya sahabat Nabi ni, betul ke hang pukul Yahudi ni? Qal, jawab sahabat ni, sami'tuhu bisuq yahlif. Betul, saya pukul dia. Dia kata. Tapi mau tahu pasal apa? Dia kata. Saya pukul dia pasal tadi, duduk di market, duduk di pasar, orang duduk ada ramai, dia bangkit, dia bersumpah. Dia kata, wallazi istafa Musa alal bashar. Depan orang ramai semua, di market tadi, dia kata, demi Allah, Tuhan yang memuliakan Nabi Musa ke atas semua manusia. Yahudi ni cakap macam tu tadi. Dia kata, saya duduk ada sana, saya dengar dia cakap. Dia kata, dengan nama Allah, Tuhan yang memuliakan Nabi Musa ke atas semua manusia. Fakultu, maka aku kata dekat dia tadi, di market tadi, aku kata dekat dia. Ay khabithu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, dia kata, ni yang kata sahabat Nabi ni. Eh, dia kata, ni yang cakap macam ni, ni hang nak hina Nabi Muhammad ke? Nampak? Yahudi ni kata, demi Allah, Tuhan yang memuliakan Nabi Musa. Sahabat ni, dia tak boleh. Dia bagi dia Nabi Muhammad duduk nombor satu. Jangan siapa main nak pergi bubuh orang lain di atas Nabi Muhammad. Bila hang sebut Nabi Musa mulia kat atas semua manusia, dia pergi tanya. Dia kata, eh, dia kata, hang ni apa tujuan hang cakap ni? Hang nak menghina Nabi aku ke? Hang nak hina Nabi Muhammad ke? Dia tanya. Fa'akhazatni ghadbatun fadarabtu wajhah. Dia kata, aku naik marah, aku naik angin, aku rembuk dia. Itu sahabat Nabi ni. Ha, nampak ada kita, ya, orang boleh duduk main kata macam-macam kat Nabi kita, kan lari tuan pergi kedai buang. Sahabat Nabi, hang jangan duduk main jengkai Nabi aku. Dia tak kata dekat Nabi pun, tapi dia kata Nabi Musa tu mulia. Dia kata, oh jadi hang kata Nabi Musa mulia, maksudnya Nabi aku tak mulia. Dia faham lagu tu. Nampak? Kita punya cakap dengan orang punya faham, tak semestinya sama. Itu sebab orang yang duduk cakap ni, dia selalu kata, saya tidak bertanggungjawab atas apa yang tuan-tuan faham. Tapi saya bertanggungjawab atas apa yang saya kata. Kadang kita kata maksud lain. Kau hak dengar ni, dia faham lain. Ini bahaya. Yang ni bahaya. Kan saya selalu buat contoh. Cikgu sekolah. Ada satu kawan kita cikgu sekolah, dia penolong kanan haiwan murid. Student affairs. Sekolah buat peraturan budak-budak, sebelum balik, semayang zuhur dulu, baru balik. Kaki hak tak semayang ni, dia sorry lah. Memang dia balik lah. Penolong kanan haiwan murid sudah tangkap. Bila tangkap dia, bawa mai, dia suruh kata dekat budak tuang tak semayang ni. Dia kata, apalah hampa ni, orang nak suruh semayang, orang nak suruh semayang, bukan nak suruh hampa buat kerja apa. Perangai tak macam orang Islam. Macam tu perkataan dia. Perangai tak macam orang Islam. Orang nak suruh semayang tak mau. Perangai tak macam orang Islam.
Budak ni balik, habang kat pak dia, dia kata, pak, cikgu kafirkan saya. Perangai tak macam orang Islam. Dia faham, kata, cikgu kata, aku orang kafir. Nampak tuan? Adakah cikgu tu kata orang kafir? Dah, cikgu tu kata perangai tak macam orang Islam. Tak ada orang Islam, semayang lah. Apa yang? Balik abang, bapak, cikgu kafirkan saya. Pak, dengar-dengar, cepuih lagi sekali lah. Cepuih bangkit, celapak habis sekolah lah. Nak cari cikgu ni. Awak cikgu tak cukup ke orang kafir ramai duduk dah ni nak kafirkan anak saya pula. Nampak tuan? So, kita tidak bertanggungjawab ke atas apa yang orang faham. Kita bertanggungjawab atas apa yang kita kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat Nabi ni, yang kata sahabat Ansar ni, bila disebut oleh Yahudi ni di market ni, di pasar tadi, dia kata apa? Dia kata Allah muliakan Musa ke atas manusia semua. Dia faham, kata, hang hina Nabi Muhammad. Dia kata, ay, hang hina Nabi aku ke? Dia bagi terih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni yang kata hakim kepada sahabat-sahabat yang ada ni. Nabi kata apa? Nabi kata, la tukhayiru bainal anbiya. Nabi kata, hampa jangan nak banding-bandingkan di antara Nabi-Nabi. Musa tu Nabi. Nabi Muhammad kata, aku pun Nabi. Kalau orang kata Nabi Musa tu mulia, okey. Dia pun Nabi juga. Pasal apa bila orang kata Nabi Musa mulia, hampa nak jadi marah, hampa nak pukul orang. Nabi kata, jangan macam tu. Jangan bezakan di antara Nabi-Nabi. Salah perbuatan hampa membezakan di antara Nabi-Nabi. Fa innan nas yas'aquna yaumal qiyamah. Nabi kata, aku nak abang ke hampa satu benda. Akhirat esok, dia kata, semua orang pengsan. Maksudnya apa? Bila dibunyikan sangkakala yang pertama, habis semua mati. Mati itu maksudnya pengsan. Pasal apa kata pengsan? Pasal saat lagi cup sangkakala kedua nak bangkit balik. Jadi mati itu dianggap kata pengsan. Hari akhirat esok, dia kata, di waktu semua orang pengsan, fa'akunu awwala man tansyaqqu anhul ardu. Nabi kata, Allah bagi tahu dekat aku, aku orang yang mula sekali bangkit daripada kubur. Dalam semua orang dah tak ada ni, dah mati ni, hak mula sekali bangkit daripada kubur ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawa'ibil arsy. Bila aku bangun saja daripada kubur, hamba tahu apa jadi? Aku nampak Musa duk pegang tiang arasy. Nabi kata, aku bangkit daripada kubur, tengok-tengok Musa dah duk pegang dah tiang arasy. Nabi kata, fala adri akana fi man sa'iqa am husiba bi saqatil ula. Nabi kata, aku tak sure, aku tak pasti, adakah Musa juga pengsan macam aku? Adakah dia pun mati macam semua orang? Ataupun Musa dikecualikan, dia tak mati. Nabi kata macam tu. Maksud kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apa dia tuan-tuan? Nak abang kata Musa ni juga istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi nak maksudkan. Jadi kalau Yahudi ni pi kata Musa ni istimewa, terima. Cukup. Jangan pi duk marah dia kata ni Nabi Muhammad lagi mulia, jangan. Musa juga Nabi. Aku juga Nabi. Bahkan Musa ni, aku nak abang esok ni di hari akhirat. Jadi macam yang aku sebut tadi. Aku bangkit daripada kubur, dia dah doa dah, dah duk pegang tiang arasy. Itulah istimewanya Nabi Allah Musa AS. Jadi kalau sekiranya Yahudi ni kata Nabi Allah Musa AS ini istimewa, terima saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu yang kata Nabi Muhammad SAW. Tak sama macam kita. Kita syok kalau orang puji kita. Kita syok kalau orang angkat kita. Kita syok kalau orang muliakan kita. Lagi teruk kita apa dia? Kita syok apabila orang menjatuhkan orang lain di depan kita. Yang ni lagi penyakit. Orang puja kita, orang puji kita, orang angkat kita, kita syok. Dah satu bab. Mai satu orang, pi kondem orang lain di depan kita. Kita lagi syok. Ini penyakit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang puji Nabi lain, dia kata memang Nabi itu patut dipuji. Mulianya
yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni cukup istimewa Nabi ni. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad dihormati oleh semua orang. Sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata kana ghulam yahudi yakhdumun nabi sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim fanazara ila abih wa huwa 'indah faqala lahu ati' abul qasim fa'aslam fakharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar aw kama qala hadis sahih riwayat al-Bukhari. Anas bin Malik cerita, Anas kata apa, ada satu budak Yahudi, ghulam maksudnya budak, budak Yahudi, dia ni bukan Islam tapi dia syok dekat Nabi, dia duk pi berkhidmat kepada Nabi. Satu budak Yahudi, dia bukan Islam. Dia syok dengan Nabi. Dia duk cari jalan, dia duk cari peluang, dia nak pi berkhidmat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarida, satu hari dia sakit. Fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udhu. Nabi pi ziarah dia. Kata Nabi tuan-tuan. Bukan kata orang Islam saja sakit dia pi ziarah. Orang bukan Islam pun sakit dia pi ziarah. As long as orang tu ada jasa kepada dia dan tidak tunjuk permusuhan kepada dia dan kepada Islam. Dia dengar kata budak ni sakit, Nabi pi ziarah dia. Faqa'ada 'inda ra'sihi, Nabi duduk tepi kepala budak Yahudi ni. Faqala lahu, Nabi kata dekat dia, Nabi bisik di telinga dia. Nabi kata aslim. Nabi kata masuklah Islam. Nabi jatuh sayang dekat dia. Pasal apa? Pasal dia tak Islam tapi dia sayang Nabi. Dia berkhidmat dekat Nabi. Lani dia sakit, Nabi bisik di telinga dia. Nabi kata aslim. Masuklah Islam. Fanazara ila abih. Budak Yahudi ni bila Nabi kata lagu tu, mata dia beralih tengok dekat bapak dia. Yang bapak dia ni fahuwa indah, dia ada tepi Nabi juga. Dia beralih tengok dekat pak dia. Dia budak. Dia nak dapat konsen. Nak dapat izin daripada bapak dia. Dia memang nak masuk Islam. Tapi nak buat macam mana? Bapak dia duk ada. Dia Nabi bisik dekat dia, aslim, masuklah Islam. Dia beralih tengok pak dia. Faqala lahu. Bapak dia ni, Yahudi ni, kata dekat anak dia, Atiq Abul Qasim. Bapak dia kata, ikutlah kehendak Abul Qasim. Bapak dia. Pasal apa jadi macam tu? Pasal respect. Walaupun dia tak Islam, tapi dia tahu Nabi ni bagus. Walaupun dia tak Islam, dia tahu Nabi ni satu orang yang sincere, satu orang yang jujur, satu orang yang tak ada kepentingan apa, melainkan kebenaran yang dia bawa. Bapak ni kata ke anak ni, dia kata ati' Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim, masuklah Islam, tak apa. Fa aslam, dengan seronoknya budak ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus mengucap. Fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, Nabi keluar daripada rumah dia, Nabi kata alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Nabi kata alhamdulillah, Tuhan yang telah melepaskan budak ni daripada neraka. Masuk Islam, terlepas daripada neraka. Alhamdulillah, Nabi kata. Sebab benda ni beyond Nabi punya kontrol. Nabi tak boleh nak jadikan satu orang tu Islam. Nabi tak boleh. Bukan kuasa Nabi. Nabi boleh suruh, Nabi boleh berdakwah, Nabi boleh terang tentang Islam. Tapi nak suruh satu orang keluar daripada agama, masuk kepada Islam, bukan kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila budak ni boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi kata alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya Allah, engkau lepaskan budak ni daripada neraka.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia satu, mailah kita balik kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah jaga persaudaraan. Dan kita ni sama-sama orang Islam ni. Ni hadut ramai ni. Parti aja berbeza. Parti berbeza. Lagi banyak parti. Jangan sampai merosakkan persaudaraan sama-sama kita. Kita orang Islam. Satu. Okay. Jaga persaudaraan itu. Yang kedua. Jangan kita jadi batu api. Jangan kita jadi batu api yang melaga-lagakan sesama orang Islam. Jangan. Never ever. Jangan kita pergi duk jadi batu bronson. Duk pergi pelaga bagi orang Islam bergaduh. Berpecah. Sampai dah tak boleh pecah dah orang Islam ni. Tak boleh pecah dah. Ibarat kata kalau satu pinggan jatuh sekali, pecah 3, 4, 5. Ambil. Bagi jatuh lagi. Pecah lagi jadi 10, 11, 12. Ambil batu, ketuk lagi. Sampai jadi sagon. Sampai jadi sagon. Sampai jadi debu. Sampai tak boleh pecah dah. Sampai tak boleh nak buat parti apa dah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan. Perpecahan ini merugikan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang ketiga. Jom kita contohi Nabi SAW yang berhati suci dan mulia. Kita contohi Nabi. Hati Nabi bersih. Allahu Akbar. Macam kain putih. Nabi tak ada interest. Nabi tak ada kepentingan. Nabi tak ada satu benda dalam kepala dia. Melainkan nak ajak semua orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk jadikan orang Islam ni semakin kuat. Tuan-tuan jaga, Allah kata apa dalam Quran? Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Tuan, dalam Quran surah Al-Anfal ayat 73, Tuhan kata apa? Dengar elok-elok. Tuhan kata wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Allah kata orang kafir, depa sama depa bersatu. Orang kafir. Wallazina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu ba'duhum awliya'u ba'din. Dia sama dia bersatu. Illa taf'aluhu. Tuhan kata kalau hampa orang Islam tak buat apa yang Allah suruh, yakni bersatu dan bersedara. Tuhan kata orang kafir, depa sama depa bersatu. Sebut kata nak lawan Islam, dia tak tepi pihak lain semua. Depa akan duduk atas satu platform. Tuhan kata apa? Illa taf'aluhu. Tapi kalau sekiranya hampa tak buat benda ni, hampa tak bersatu, hampa tak boleh nak solid, takun fitnatun fil ardi, akan jadi satu fitnah di atas muka bumi. Kalau orang Islam tidak boleh adakan solidariti, tidak boleh solid, tidak boleh bersatu, Tuhan kata dalam surah Al-Anfal, Tuhan kata takun fitnatun fil ardi, akan jadi fitnah di atas muka bumi ini. Wa fasadun kabir, Tuhan kata bahkan akan jadi rosak besar di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, depa atas berbagai-bagai nama tapi satu suara. Yahudi International, Missionaries Barat, Komunis Dunia, tak kira Komunis China ke, Komunis Korea Utara ke, depa satu. Penyembah Berhala. Mereka ni semua ni bukan orang Islam. Dan mereka pula memiliki kekayaan. Mereka memiliki kuasa. Mereka memiliki senjata. Mereka memiliki strategi. Mereka memiliki program. Mereka memiliki semua benda atas dunia ni. Mereka pegang semua. Tuan-tuan bercakap tentang ekonomi, mereka pegang. Tuan-tuan bercakap tentang kuasa politik dalam dunia, mereka pegang. Tuan-tuan bercakap dari segi industri senjata, mereka pegang. Perang jadi di mana negara Arab pun, senjata semua daripada mereka. Nama kata perang tu di Syria, tapi senjata yang dok pi daripada
US, daripada USSR, daripada Amerika, daripada Rusia. Bercakaplah tentang apa pun, mereka kontrol semua benda ni. Apa Islam ada? Kalau Islam ada perpaduan, Islam ada solidariti di atas nama agama, itu kekuatan yang tidak ada pada mereka. Tapi kalau itu tak ada, Tuhan kata, illa taf'aluhu. Kalau hampa tak boleh jaga benda ni, bersedara sesama orang Islam ni, takun fitnatun fil ardi, akan jadi fitnah besar di atas muka bumi. Hari ini jadi tak jadi tuan-tuan? Tuan-tuan tengok di Mesir apa jadi? Islam bunuh orang Islam. Tuan-tuan tengok di Syria apa jadi? Islam bunuh orang Islam. Pasal apa? Pasal nikmat persaudaraan sudah tidak ada. Tidak ada nikmat persaudaraan, ada pula satu pengusuhan dalam hati. Dia benci saudara dia sama agama lebih daripada dia benci orang lain. Inilah yang Allah sebut, takun fitnatun fil ardi, akan jadi fitnah besar di atas muka bumi. Tuan-tuan, kita dah baca ayat Quran, kita dah melihat apa yang berlaku di sekeliling kita. Ambil ingat, saudara kita, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia main masjid yang kita duduk pi, dia semayang menghadap kiblat yang kita duduk menghadap, dia duduk sambut maulid Nabi, dia duduk dengar hadis Nabi, dia duduk praktis sunnah Nabi. Itu semua sama dengan kita. Depa adalah saudara kita. Elak perbezaan, elak perpecahan, wujudkan persaudaraan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 114. Muka surat 114. Dia kata wa min surati Ali Imran. Muka surat 114. Dia kata wa min surati Ali Imran, dan setengah daripada tafsir ayat surah Ali Imran. Tuan-tuan, dalam Bahrul Mazi dia bukan kitab tafsir. Dia tidak mulakan surah Ali Imran daripada ayat 1 dan baca tafsir dia, no. Dia ambil ayat cabut-cabut aja daripada surah Ali Imran. Sebelum kita baca kitab tentang cabutan ayat daripada surah Ali Imran, mari kita berkenalan dengan surah Ali Imran. Okey, kita berkenalan dulu. Surah Ali Imran adalah surah yang keberapa dalam susunan Quran? Surah yang ketiga. Tiga, sebab dia start dengan Al-Fatihah. Dia start dengan Al-Fatihah. Surah pembuka kitab ni Al-Fatihah, satu. Yang kedua, surah Al-Baqarah. Yang ketiga, surah Ali Imran. Bukan Al-Imran, sebut bagi betul. Hal lain dia Al depan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Anfal, Al-Al-Al. Tapi yang ni bukan Al, dia Al. Dia baca panjang. Al maksudnya keluarga. Maksudnya keluarga. Okey. Baik. So, surah Ali Imran ni kedudukan dia yang ketiga. Selepas daripada Al-Fatihah, selepas daripada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Dia adalah surah Madaniyah. Apa maksud Madaniyah? Turun di Madinah. Ada berapa ayat? 200 ayat. Surah Ali Imran ada 200 ayat. Dan dia turun selepas surah Al-Anfal. Kalau ikut turun dia, dia turun selepas surah Al-Anfal. Macam tu. Okay. Apa persamaan surah Ali Imran dengan surah Al-Baqarah? Apa persamaan dia? Persamaan dia apa dia? Surah Al-Baqarah dia cerita pasal Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita baca surah Al-Baqarah tu, dia banyak duk cerita pasal Nabi Adam alaihi salam, kejadian Nabi Adam. Allah jadikan Nabi Adam ni daripada tanah. Sampai iblis syaitan tak boleh nak terima Nabi Adam dimuliakan. Pasal apa? Dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis syaitan kata dekat Tuhan, dia kata aku engkau cipta daripada api. Adam kau cipta daripada tanah. Macam mana nak suruh aku api pi sembah tanah? Nampak tuan-tuan? Cerita tentang asal kejadian Nabi Allah Adam alaihi salam. Surah Ali Imran dia cerita tentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia duk cerita tentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik, di antara Adam dengan Nabi Isa ni apa persamaan dia? Persamaan dia apa? Dua-dua dicipta tidak mengikut proses biasa.
Manusia lain semua cipta daripada laki-laki perempuan. Lahir mai manusia. Nabi Adam AS tak melalui proses ini. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Nabi Adam AS, Allah jadikan dia. Macam mana dengan Nabi Isa AS? Dijadikan tidak ada ayah. Dia cuma ada ibu. Dari segi itu, Nabi Adam AS dengan Nabi Allah Isa AS, ada persamaan dia. Mereka dicipta tidak mengikut proses biasa. Itulah persamaan di antara surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Baik, dengan itu bermakna kita faham yang kita sebut dalam gazet kita bulan dulu. Ali Imran ni cerita pasal siapa? Pasal Nabi Musa atau pasal Nabi Isa? Pasal Nabi Allah Isa AS. Pasal apa yang kata, duk tanya pasal apa ada kaitan dengan Nabi Musa? Pasal apa? Sebab Musa juga bapa dia nama Imran. Tapi itu Imran lain. Yang ni Imran ini bapa kepada Maryam dan datuk kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Okey. Siapa dia isteri kepada Imran? Siapa dia? Hannah. Hannah isteri kepada Imran yang kita duk baca surah Ali Imran ni. Isteri dia bernama Hannah. Hannah ni punya teringin nak anak laki-laki, punya teringin. Dan dia bernazar, ni cerita dalam surah Ali Imran. Dia bernazar, dia kata kalau Allah bagi kat dia anak laki-laki, dia nak anak dia ni jadi tukang khidmat kepada masjid. Dia nak macam tu. Tiba-tiba Allah bagi dekat Hannah dengan Imran ni anak perempuan. Dinamakan anak ni apa dia? Maryam. Dia letakkan Maryam di situ. Tiba-tiba mai pula dalam surah tu cerita apa? Maryam ketika dia duduk di mihrab tu, masuk Nabi Zakaria, tengok-tengok buah punya banyak duk melonggok di depan dia. Nabi Zakaria tanya, mana mai ni semua buah-buah ni? Siapa yang bagi? Apa jawab dia? Dia kata ini semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah-kisah yang ada di dalam surah Ali Imran. Baik, cuba kita baca. Dia kata min surati Ali Imran dan setengah daripada tafsir ayat surah Ali Imran. Masalah. Al-Imran, nama bagi surah ini adalah tersebut di dalam tafsir Al-Jamal Alal Jalalain. Bermula ini nama diambil daripada firman Allah di dalam surah ini juga. Iaitu firman Allah, wa ala imrana alal alami. Itu ayat dia. Ya Allah sebut ayat 33 surah Ali Imran. Tuhan sebut wa ala imrana alal alamin. Dan telah bersalah-salahan ulama pada nama Imran itu. Adakah bapa kepada Nabi Allah Musa ataupun bapa kepada Maryam? Sebab nama tu. Kerana bapa dua-dua ni namanya ialah Imran. Dia kata, bapa Nabi Musa pun nama Imran, bapa Maryam pun nama Imran. Baik. Dan jarak di antara Musa dan juga Nabi Allah Isa AS dan juga Maryam ni 1,800 tahun. Masa 1,800 tahun. Maka jika dikehendaki Imran itu bapa Nabi Musa, maka jadilah makna surah Ali Imran itu, yakni surah cerita tentang kaum keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan jika dikehendaki Imran itu dengan nama bapa kepada Siti Maryam, maka jadilah makna Ali Imran itu surah kaum keluarga Maryam dan juga Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi yang kita boleh simpulkan, Imran ni siapa dia? Bapa Maryam. Habis. Okey, baik, kita tengok masalah. Ayat-ayat muhkamah dan ayat-ayat mutasyabihah. Okey. Sesungguhnya ayat Quran ni ada dua macam. Pertamanya ayat-ayat yang muhkamah. Yang keduanya ayat-ayat yang mutasyabihah. Maka makna ayat muhkamah itu iaitu ayat yang terang dan nyata. Baca, faham. Tak payah nak sakit kepala fikir. Itu dia panggil ayat yang muhkamah. Ayat-ayat yang muhkamah itu kukuh contohnya. Daripada boleh tanggung takwil dan kesamaran. Tak payah nak fikir-fikir lagi dah. Baca, faham. Kerana terang dan nyata akan makna-makna ayat muhkamah itu. Misalnya firman Allah. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Itu contoh.
Maksudnya kata olehmu, wahai Muhammad, marilah sekalian kamu. Aku bacakan barang yang diharamkan oleh Tuhan kamu. Siapa tak faham? Allah suruh Nabi Muhammad kata, mai, ta'al. Ta'alau, ta'al. Orang Arab panggil ta'al tu maksudnya apa? Bangga. Dalam bahasa clean dia kata apa? Bangga. Kan di Ipoh ada satu kedai apa dia panggil? Nasi bangga. Bangga. Maksudnya apa? Ta'al. Ta'al. Bangga, ukur enggak? Dia kata. Lagi dah lajak je. Kan? Mai, duk je lah. Ukar ke? Ukar, ukar. Ukar tu maksud dia apa? Duk, kelas bahasa Tamil. Ukar maksudnya duduk. Ada bunyi renggah-renggah ujung tu apa dia? Bangga, ukar enggak. Enggak-enggak tu apa dia? Yang tu sama macam bangkit cepuih tadi ni. Sama macam panas lik-lik. Sama macam kedekuk piang. Dia rengga ni dia tak ada makna. Kalau tuan-tuan tanya ni, rengga-rengga ni apa? Semua ada kena rengga ni. Dah, itu dia tak ada apa makna. Dia tak ada stand kepada maksud. Apa-apa saya buat cerita ni, pasal nampak lagu duduk lali kata tu. Dia duduk main muhkamah mutasyabihah pasang. Ha? Sampai tak boleh heavy sikit tajuk ni. Tak boleh heavy sikit. Heavy sikit lah dia duduk main mata, duduk main syan. Jadi terpaksa saya kena masuk cerita bangga ukar-renggah ni. Renggah-renggah tu. Sama macam orang utara cakap. Esok main lah. Nah, ujung tu apa dia? Nah. Esok main lah. Esok main. Tahu dah lah. Nah tu apa dia? Esok main lah. Nah tu renggah. Boleh faham? Dia tak ada makna. Tapi dia masuk tu dia jadi sedap. Sudah panjang. Okey. Ha, dia celak balik lah. Tapi dia masuk balik muhkamah mutasyabihah hari dia dah rayuk-rayuk balik. Okey. So Allah kata dekat Nabi, Qul ta'alau. Katalah Muhammad kepada mereka ni, bangga. Ta'al. Mai. Atlu ma harrama rabbukum. Aku nak baca dekat hampa ayat-ayat yang Allah haramkan apa-apa benda. Nak beritahu kat hampa. Maka mailah ayat Quran. Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan bangkai. Waddam, haram makan darah. Walahmul khinzir dan daging babi. Baca ayat tu, ada siapa pening kah? Ni dia nak abang apa kat kita ni? Dia nak abang kata haram makan bangkai, haram makan darah, haram makan babi. Ada orang pening dah dengar ayat tu? Pening juga tau. Ayat tu clear. Ayat tu nak bagi tahu kata kita dilarang makan bangkai. Okey, faham. Kita dilarang minum darah. Faham. Kita dilarang makan daging babi. Faham. Understood. Maka ayat-ayat yang macam ni dia panggil ayat muhkamah. Ayat yang terang jelas, tidak perlu kepada tafsiran lagi. Sebut saja, terus faham. Okey, itu satu. Maka firman Tuhan ini terang dan nyata maknanya dan tak berhajat kepada takwil dan tafsir lagi. Itu satu. Ayat Quran itu satu jenis. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihah, yakni mempunyai kesamaran kepada orang yang dengar. Ni ayat yang kedua dalam Quran. Dia jadi orang ada faham, ada tak faham, ada yang duk teka macam tu, macam ni. Ni ayat jenis yang kedua. Kerana lafaz ayat itu serupa macam lafaz yang lain. Padahal maknanya lain. Baca sekali lalu nampak okeylah. Tapi maksud dia kadang-kadang tak macam yang tertulis tu. Okey? Yakni tidak dapat faham makna sebenar dia. Tak faham makna sebenar dia apa. Seperti dia buat contoh. Firman Allah, Alif Lam Mim. Tuan-tuan, Alif baca berapa panjang? Tak ada panjang lah Alif. Lam berapa panjang? 6 harakat. Sebelum Lam nak pergi ke Mim tu, tutup mulut berapa? Berapa harakat? Alif Lam
dua harakat. Baru dia main mim 6. Dan kita duk baca cukup tak 6-6 ni? Yang tu tak ada tawang. Tak ada tawang. Tak boleh nak negotiate, tak boleh nak bargain. Tak boleh nak kata saya baca dua boleh tak? Tak boleh. Dia mesti 6. Okey. Yang kedua, alif, lam, mim, sad. Okey. Lagi contoh, yasin. Lagi contoh, kaf, ha, ya, ain, sad. Ini huruf-huruf potong ni, apa makna dia? Wallahu a'lam. Tak tahu. Kita duk baca yasin tiap-tiap minggu, kita duk baca yasin. Kalau orang tanya kita, yasin ni maksud dia apa? Ayat Quran lah kita kata. Taklah apa maksud dia yasin tu. Ish, tak tahu pula. Apa hang duk pergi mengaji, merata masjid, pergi duk ikut tok guru macam-macam. Hak ni pun tak tahu dia kata. Kita kecup perut. Kita kecup perut. Benda tu memang tak tahu pun. Pasal apa? Wallahu a'lam. Allah saja yang lebih tahu. Kita tak tahu. Ini rahsia Allah. Ini di antara contoh ayat mutasyabih. Mutasyabihah. Ayat-ayat yang kita tak tahu. Apa maksud betulnya? Allah tahu. Tapi kita tak tahu. Itu satu. Dia kata. Yakni tidak dapat faham dengan mudah apa maksud alif lam mim, alif lam mim sad nun. Ni apa maksud dia? Tak tahu. Baik. Bahkan mendapatkan fahamnya dengan membanyakkan perhati dan ta'amul. Dia kata. Ada sebahagian ulama-ulama besar dalam bidang tafsir misalnya. Mereka cuba meletak maksud. Hadis tak ada. Ulama tafsir kata apa? Allah mulakan dengan yasin. Tujuannya ialah Allah nak tarik perhatian. Supaya kita tengok ayat yang berikutnya. Itu mereka kata. Sebahagian daripada pendapat ulama tafsir. Alif lam mim. Apa maksud dia? Tuhan sebut benda tu, tidak perlu tahu apa maksud dia. Yang pentingnya apa? Allah nak tarik perhatian. Tengok apa yang Allah nak sebut dalam ayat berikutnya. Dan ada banyak ulama-ulama tafsir memberi berbagai-bagai pendapat. Tetapi tidak ada satu pun yang boleh kata tafsiran dia betul. Kerana Allah lah Tuhan yang lebih mengetahui. Satu. Dia kata perlu banyak kepada perhati dan ta'amul. Ta'amul ni bahasa Arab. Maksud dia apa tuan-tuan? Ta'amul. Meditate. Tuan-tuan boleh dengar orang kata meditation. Meditation ni apa dia? Meditate. Macam orang duk buat yoga tu. Dia duduk bersila, dia jari, dia lagu cantum dua lagu tu. Orang kata meditasi. Meditation. Meditate. Ta'amul. Maksud dia apa? Dia renung, dia fokus macam tu. Dia cari ketenangan. Ada orang dah buat macam tu. So, dia kata ada certain-certain ayat dalam Quran ini kita kena ta'amul. Kita kena fokus, kita kena renung, kita kena kaji. Kok-kok boleh dapat apa maksud dia. Begitu. Baik. Semacam mana ulama' mazhab khalaf. Ulama ni dulu dia ada dua school of thought. Dia panggil school of thought. Aliran pemikiran. Satu dia panggil salaf. Golongan yang dekat dengan Nabi. Para sahabat Nabi. Contohnya dipanggil salaf. Ulama yang kemudian ni dipanggil ulama khalaf. Ini dua school of thought. Dua aliran. Ulama salaf ni dia main dalam cerita-cerita ayat yang mutasyabihat ni. Dia tak mau nak takwil, dia tak mau nak tafsir. Dia kata apa Allah sebut, kita pakai yang tu. Pasal apa? Kalau kita tafsir, tak kata betul. Kalau kita tafsir tak betul macam mana? Dia kata. So kita ikut apa yang Allah kata. Allah kata, Ar-Rahman alal arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman, dia bersemayam di atas arasy. Dia duduk di atas arasy. Allah kata macam tu, kita kata macam tu. Tak usah pergi duduk tafsir, duduk bersemayam tu apa. Tak usah, dia kata. Takut silap, dia kata. Kalau silap, tak lagi berdosa. Habis orang kata, takkan Tuhan duduk macam manusia duduk. Dah, dia kata. Laisa kamitslihi syai. Tak sama macam semua-semua. Manusia akan menatang ke apakah duduk, tak sama dengan Allah duduk. Tapi Allah duduk, dia kata. Ini aliran ataupun school of thought salaf. Dia tak mau nak ambil risiko meletakkan maksud. Perkataan-perkataan yang samar-samar.
Ulama khalaf, dia takut bila dia tak letak takwil, dia tak letak tafsir, dia takut di kalangan orang ramai ni ada hak jenis kepiah longgang, ada hak jenis kepelekat longgang, hak jenis ni. Sebab dia bila dia baca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan Ar-Rahman duduk di atas arasy, dia duk faham kata duduk macam manusia duduk. Eh, jangan, Allah tak sama dengan apa-apa pun. Jadi nak mengelakkan daripada orang pi faham kata Allah duduk macam manusia duduk, macam apa duduk, macam makhluk duduk ni, kita ubah maksud. Maksud kata duduk di situ ialah memerintah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan Ar-Rahman memerintah daripada atas arasy. Jadi tak maksud Tuhan duduk, takut dia terbayang kata makhluk duduk. Ini aliran ulama khalaf. Perlu bergaduh ke benda ni? Tak perlu bergaduh. Yang hari ni pergi jadi bergaduh ni. Bergaduh ni pergi cop pula ke atas belakang pula. Hari ni, golongan mujassimah. Dia menjisimkan Allah. Dia kata Allah duduk. Bertengkar lah ni. Hak bertengkar tuk guru sahabat yang besar ni sudah. Ni hak sahabat yang lebih pun tengkar sama. Allahuakbar. Tuan-tuan, tadi kita baca ayat orang Islam ni, penat dah dengan duk berpecah ni. Dicari lagi pasal benda ni nak berpecah. Allahuakbar. Malangnya orang Islam ni, terpedaya mudah sekali. Terima sahaja. Ada dua aliran dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, dan dua-dua pun tak salah. Kita pilih kita nak duduk school of thought mana, jangan salahkan yang satu lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, harmonikan hubungan sesama kita. Nah, baik, kita sambung tu. Dia kata, maka ulama khalaf ni dia letak takwil. Maka mereka itu takwil akan ayat mutasyabihah itu akan sebagai takwil yang sahih. Dia kata, ulama-ulama khalaf pi takwil ayat tu, Allah Tuhan Ar-Rahman duduk ataupun bersemayam di atas arasy. Dia takut sebab dia orang jadi salah faham kata duduk macam duduk makhluk. Dia takwil perkataan duduk itu. Tetapi takwil yang dibuat oleh ulama khalaf ini, takwil yang sahih, yang tak merosakkan akidah orang. Apa dia? Misalnya, seperti Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bermula Tuhan yang maha pemurah di atas arasy, ia memerintah. Dia guna perkataan itu. Maka lafaz istawa boleh beberapa makna. Boleh makna duduk, boleh makna memerintah. Maka jika lo ditaruh makna duduk, maka tidak faham bagi sesetengah manusia. Dia duduk faham kata Tuhan duduk, dia duduk nampak manusia duduk, bahaya. Maka ubah ulama khalaf kata, kita kata Allah memerintah di atas arasy. Kerana firman Allah dalam ayat, tentang ayat yang muhkamah ini, Tuhan kata laisa kamithlihi syai', iaitu tidak seumpamanya dengan sesuatu. Kata-kata Allah duduk, Allah turun, Allah apa? Duduk dan turun itu tidak sama dengan mana-mana makhluk. Duduk Allah dengan turun Allah itu sesuai dengan sifat kebesaran dia. Begitu. Baik. Maka jikalau ditaruh makna duduk, maka sudahlah ia serupa dengan kita makhluk. Ha ni yang ulama khalaf takut yang ni. Takut. Maka panjang lagi bicara keterangan tentang ayat-ayat muhkamah dan mutasyahabihah itu. Maka boleh lihat pada tafsir yang panjang-panjang. Seperti tafsir nisfi. Ini dia ada nama kita-kita tafsir. Saya ingat saya dah habang dah dulu. Tafsir nisfi. Tafsir baydawi. Ataupun tafsir khazin. Dan lain-lain lagi. Dia kita tafsir ni tuan-tuan. Ada banyak. Dalam banyak-banyak kita tafsir tu pula dia pecah dua. Dia pecah dua. Macam mazhab lah. Dia pecah dua. Satu dia panggil tafsir birriwayah. Dia tulis tafsir ni. Tafsiran kepada ayat Quran tu semua dengan riwayat hadis. Dia tak mau masuk otak dia. Tak mau masuk. Dia takut. Dia selamatkan. Tiap-tiap ayat Quran tafsir dengan hadis. Tiap-tiap ayat Quran ditafsirkan dengan hadis. Maka tafsir itu dipanggil tafsir birriwayah. Contoh yang kata kita tafsir bi riwayah ni, tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan belilah terjemahan bahasa Melayu, ada banyak kan. Beli balik baca. Baca ayat Quran, satgi dia buat tafsir semua hadis Nabi. Selamat, dia kira selamat. Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Ini semua bi riwayah. Dia buat mai semua tafsiran ayat Quran berdasarkan hadis.
tafsir As-Suyuti. Ini semua tafsir dia berdasarkan kepada riwayat hadis. Dia ada lagi satu lagi tafsir, dia panggil tafsir Birra'i. Birra'i maksudnya dia membuka ruang kepada fikiran masuk untuk nak bincang ayat-ayat tu. Dia panggil tafsir Birra'i ataupun tafsir Dirayah dia panggil. Ini satu. Di antara tafsir Birra'i ni apa dia? Di antaranya ialah tafsir Ar-Razi. Kalau tuan-tuan biasa jumpa, lah terjemahan ada. Tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Baydawi, tafsir Al-Khazin, tafsir An-Nisbi yang ditulis oleh Syahidiyah Al-Marbawi ni. Tafsir An-Nisbi, tafsir Al-Jalalain yang ni popular, Al-Jalalain. Ini semua dia masuk dalam tafsir Birra'i. Dia ada masuk. Tafsir An-Nisbi ni dia banyak dirujuk oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Kita duk baca kitab dia ni, dia banyak duk refer kepada Nisbi, tafsir Nisbi. Tafsir An-Nisbi ni ditulis oleh Abdullah bin Ahmad An-Nisbi. Dia ni lah wafat pun dah tahun 700 lebih lah. 701 macam tu dia wafat. Tafsir An-Nisbi. Maka tafsir-tafsir Birra'i ni dia tafsir yang masuk di dalam dia ijtihad ulama. Dia masuk ijtihad dalam penulisan kitab dia. Tetapi ijtihad itu tidak terkeluar daripada syarat-syarat dan adab-adab ilmu tafsir. Ha, jadi tafsir ni semua masuk di dalam tafsir yang muktabar. Ha, nampak? Dia duk main lali baliklah. Bila dia main lagu tu, dia duk main lali. Tak boleh nampak kan? Tak boleh nampak. Tak boleh tu. Kita test masuk dalam ni sikit, dia lali. Dia shan. Bila kita buat keluar main cerita apa sikit, dia dandan dia okey balik. Oh, penat macam ni tuan-tuan, penat. Kan? Kan? Seronok. Dia bila kuliah ni, dia kena ada eye contact. Kena ada eye contact. Kita tengok ni semua. Aduh sandang dekat mimbar, aduh sandang dekat tiang. Kita tengok. Tengok. Ha, budak-budak lah. Dia paduk main. Ni lah mak puak ni. Kita tengok kan. Dia follow ke, dia tak follow ke, dia lost ke, dia lepas pergi outer space ke, dia dah duduk ada kedai tom yam ke, dia duduk teringat sekali balik ni ada anak dan nak singgah nak beli apa di kedai, dia macam tu dia duduk ada ni. Kita nampak semua ni kan. So kita dengan cepat-cepat kena put steering. Kita nampak pakat-pakat nak tuju ke gong nak jatuh tu, kita pegang steering, kita tarik kot tu. Tarik kot tu, ni dia duduk tarik ni, dia buat tu. Tarik, ha, baru semua dia dapat balik, dia main balik macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan? Itu sebab ustaz-ustaz mengajar masjid ni, dia suka apa tau? Dia suka baca tajuk pasal tanda-tanda kiamat. Ha, yang tu memang tak mengantuk. Baca hadis cerita tanda-tanda kiamat ni, kita baca hadis tu, kita lepas bawang goreng paku atas sikit, telur obus kita ambil sebiji, kita potong bagi jadi 4, bagi jadi 6 ke apa ke, cabai Melaka pula kita ringcit ke atas, cerita tanda kiamat ni. Oh, cerita tanda kiamat ni ramai. Tengok ustaz di masjid-masjid ni semua tanda kiamat. Tanda kiamat, hadis akhir zaman. Yang ni Bahru Mazi jilid 17-18. Ini semua cerita. Ini tanda kiamat punya cerita. Dia fokus pasal apa? Cerita pasal dajjal saja. Ya. Dengar semua. Oh, dajjal ni. Kan? Dia kait pula-pula ceritakan dajjal nak keluar main cerita pula pasal Tasik Galili pula. Dia cerita pula dia pernah pergi Tasik Galili tengok. Memang tak tidur lah. Dia duduk habak tafsir jalan lain, tafsir Baydawi. Duduk habak pula dia ada Birra'i, dia ada Dirayah, dia... Pai. Memang tahulah, orang tahu dia tajuk ni kalau tak kena gaya bawa, memang gaun duk mai panggil mai. Bangga, gaun duk panggil. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang pi 10 minit, ambil 5 minit buat keluar cerita ni. Pi 10 minit, tarik keluar 5 minit cerita ni. Jenuh, dia kata. Baik, dia kata orang yang berpegang dengan ayat pasal dia buat lagi balik lah. Orang yang berpegang dengan ayat-ayat mutasyabihah itu ialah orang yang suka kacau. Dia kata. Orang yang suka domain isu-isu ni kacau. Dia kata. Okay. Ketahuilah saudaraku, telah diterangkan dalam masalah yang lepas. Ayat-ayat yang mutasyabih itu, iaitu ayat yang tidak terang maksudnya. Kata nisfi di dalam tafsirnya, terkadang tiada boleh ditanggungkan dia, melainkan wajah yang satu. Kita tengok ayat dia. Ini memang ayat nak bagi kita pejam mata. Ha? Saya ulang kali lagi.
kata nisbi di dalam tafsirnya terkadang tiada boleh ditanggungkan dia melainkan wajah yang satu. Oh benar ni. Kan? Dia kata ayat Quran ni kadang-kadang tafsiran ni boleh satu tafsiran, kadang-kadang dia boleh bawa macam-macam tafsiran. Dia buat begitu. Bahasa tu, bahasa dia. Bahasa ni geng yang umur 65 70 ke atas dia dengar, oh dia kecak elok. Masih bahasa ni bahasa dia. Bahasa klasik. Tak kalah mana punya bahasa. Tak kalah mana. Lagi lama dia 90 ke atas punya umur mengkala. Kamu dengar orang cakap mengkala? Lah dah budak-budak lah tak tahu mengkala apa. Mengkala. Mengkalu lain pula. Mengkala. Tak kalah mana tu dah moden sikit. Dan apabila itu zaman model lah, apabila lah, maksud sama aja. Tapi sebab dia tulis ni 70 tahun dulu, so dia main ayat macam ni. Dia kata tafsiran ni kadang-kadang boleh buat satu tafsiran, kadang-kadang boleh buat banyak tafsiran, atau dia kata boleh ditanggung dia dengan beberapa wajah, atau tidak diketahui akan takwilnya, ataupun diketahui akan takwilnya. Tidak ada ayat dia kata tawih tak boleh tafsir. Tawih kata wallahu alam, habis. Tak boleh. Nak tafsir pun takut. Takut tak betul. Begitu. Ataupun nasikh yang diamalkan dan mansukh tidak diamalkan dengan dia. Ini ilmu usul fiqh. Dan dulu di masjid ni, Dr. Hafiz Qodiang ada lagi ke? Ada lagi macam? Tak ada lah. Dulu Dr. Hafiz Qodiang ada mengajar ni, tajuk ni lah. Usul fiqh. Dia ada nasikh, dia ada mansukh. Ayat Quran pun ada ayat yang menasahkan ayat. So ayat yang menasahkan tu pakai dia. Had dimansuhkan tak pakai. Ada yang tak pakai dari segi bacaan. Ada yang bacaan masih dibaca tapi hukum dah dimansuhkan. Ini yang ni lagi ramai yang diterbabai dia. Anjir lagi ramai. Tajuk usul fiqh ni kalau calang-calang orang mengajar di masjid memang habis. So, dia tajuk untuk kelas. Budak-budak yang mengaji universiti, yang mengaji nak ambil diploma, nak ambil ijazah. Depa belajar ni, ha, dia kena celak juga lah. Macam mana saya pergi periksa tak apa? Ha, ni tak ada periksa. Dia kena api lah. Bukan ada periksa. Kan lah, itu beza dia. Okay? Baik. So, dia kata, maka orang yang bergantung dengan zahir ayat dengan tidak ditakwil akan sebagai takwil yang sahih, maka ialah orang yang suka fitnah dan suka kacau. Dia kata. Bila dia baca ayat-ayat yang mutasyabih, yang mutasyabihah tadi ni, Ar-Rahman adal arsy istawa. Tuhan di atas arasy duduk. Kalau dia tinggal lagu tu ya, dia tak terang. Oh, kacau. Kau hak dengar ni, kepiah longgang, kemplekak longgang ni, dia dengar, oh, dia kata Tuhan pun duduk macam kita orang. No? Yang ni bahaya. Yang ni bahaya, dia kata. Sebagaimana tersebut dalam Quran, seperti yang didatangkan oleh Imam At-Tirmizi. Ni hadis. Dia kata apa? An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnah wa ibtigha' ta'wilih. Itu cerita dia. Diriwayat daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir kepada firman Allah. Maka ada pun orang-orang yang di dalam hati mereka itu syak ataupun mering kepada yang tidak betul. Orang yang dia ada syak dalam hati, maka bergantung dan berpegang mereka itu dengan ayat yang kesamaran daripada maknanya. Kerana menuntut fitnah dan kacau dan menuntut takwilnya. Seperti kata Qil, bahwasanya satu utusan daripada negeri Najran datang kepada Nabi SAW. Kata mereka kepada Nabi, ya Muhammad, tidakkah engkau kata bahwasanya Nabi Isa itu roh Allah dan kalimahnya? Nampak ada? Ada tak dalam Quran sebut kata Isa itu ruhullah. Roh Allah. Ini ayat kesamaran. Ini dahsyat ni. Bila orang baca-baca Quran, Nabi Isa itu roh Allah. Oi, dia duk faham roh macam roh duk dalam badan dia. Weh, dah tu macam mana? Dia kata kalau mati Nabi Isa, Allah mati ya. Ah, dia tengok tu. Oh, astagfirullahalazim. Bahaya.
perkataan Nabi Isa itu roh Allah itu. Itu bahaya. Dia kata. So orang Najran, mereka mai jumpa Nabi SAW. Mereka tanya Nabi SAW. Mereka kata, ya Muhammad. Mereka ni orang Nasrani. Tidakkah engkau kata, mereka kata dekat Nabi Muhammad, Tuhan, bukankah Tuhan ada kata, bahwasanya Nabi Allah Isa itu roh Allah. Dan kalimahnya. Tuhan ada katakan, Nabi Isa itu roh Allah. Dan kalimah Allah. Jawab Nabi, ya. Nabi kata, ya. Maka kata mereka itu, padalah kami dengan katamu itu. Kalau macam tu, orang Nasrani daripada Najran, dia kata, kalau macam tu, cukup lah. Kami kira okey lah. Kami faham lah. Makna kata, mengakulah kata, kalau Nabi Isa tu roh Allah, makna Isa dengan Allah kira sekali ya. Sama lah dengan kepercayaan mereka, bahawa Nabi Isa tu dua ada sekali. Tuhan Isa dengan roh, Rohul Kudus. Oh, jadi cantik. Dia kata, sama dengan kami. Dia kata begitu. Maka jawab Nabi SAW ke atas mereka itu. Serta diterangkan oleh Nabi kepada mereka itu. Bahwasanya Quran itu terbahagi ayatnya kepada dua bahagi. Nabi kata. Satu bahagi boleh fahamkan dia oleh orang-orang dengan tidak perlu susah payah. Ha, Nabi terang ini. Nabi kata, no, baik-baik. Nabi kata, ayat Quran ni dia ada ayat yang baca tak boleh faham. Satu. Dan ada satu bahagian lagi daripada ayat Quran itu tidak dipaham akan dia. Maka pada ayat yang ada roh Allah itu dan kalimah Allah itu daripada jenis yang kedua. Ha, Nabi kata jangan baik. Dalam Quran ada ayat yang kita baca, kita jangan faham macam dia tulis itu. Dia ada cerita di sebalik ayat itu. Jadi soalan hang tadi, hang kata Isa itu ruhullah, roh Allah, dia duduk dalam kumpulan ni. Dia kena ada penjelasan. Dia tak boleh terus pegang kata, oh, Quran sendiri sebut kata Isa itu roh Allah, maksudnya betul dah lah, Isa itu anak Tuhan lah. Jangan. Nabi kata macam tu. Demikianlah hal orang-orang yang suka fitnah. Bergantung ia dengan zahir ayat yang mutasyabihah itu juga. Ha. Depan ni tadi, termasuk dalam geng yang suka fitnah. Mereka terus nak pakai ayat tu, terus nak kata, betul lah apa yang mereka duk faham selama ni. Isa ni anak Tuhan. Mereka kata. Itu. Seperti mana firman Tuhan, Ar-Rahman al-Arshistawah. Ayat ni cukup popular bila bincang tajuk ni. Maka dipaham mereka itu, duduk Allah di atas arash itu macam mana duduk kita ni. Dia duk faham macam tu. Ini fitnah. Tuhan Ar-Rahman duduk di atas arash. Dia duk faham kata macam kita duduk di atas bangku. Na'udzubillahi min zalik. Itu bukan faham yang betul. Dan sabda Nabi SAW, Allah yanzilu ila sama'id dunia. Ini pula dalam hadis kata, Allah turun daripada langit dunia. Allah turun. Begitu. Maka dipaham mereka itu, Tuhan turun sebagaimana kita turun tangga. Oh, dia pergi faham dulu tu. Ini fitnah. Sehadis sebut macam tu. Tentang kita duk baca hadis kan. Kita dianjurkan supaya bangkit tahajud sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam ni bila tuan-tuan? Pukul 5 nak pergi ke subuh tu. Time tu cantik untuk bangkit tahajud. Pasal apa? Nabi kata pasal masa tu Allah turun ke langit dunia. Nabi kata Allah turun ke langit dunia. Ada orang Allah turun macam kita duduk turun tangga. Dia duduk faham macam tu. Itu faham yang salah. Itu faham yang salah. Jenis-jenis macam ni, dia perlu ada penjelasan. Dia kata, hak ni hak dia nak abang ni. Ha? Maka orang yang salah ni, dia faham kata Tuhan turun ke langit dunia macam orang turun tangga. Dan seperti mana firman Allah, wattakhadallahu Ibrahima khalilah. Ini ayat Quran. Ditaruhnya, yakni diletakkan maknanya khalilah itu faqiran ila rahmati. Berhajat kepada rahmatnya. Dia kata, wattakhadallahu Ibrahima khalilah. Allah jadikan Nabi Ibrahim itu satu orang yang berhajat kepada rahmat Tuhan. Dia faham macam tu. Bukannya dimaknakan dengan makna Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai pilihannya. Banyak-banyak manusia Tuhan buat ni, Nabi Ibrahim ini di antara pilihan Tuhan. Tuhan pilih untuk jadikan dia istimewa. Itu maksud yang sebenarnya. Okey.
Dan seperti mana firman Allah, bal yadahu mabsutatani, ini dalam Quran. Maksudnya apa? Bahkan dua tangan Tuhan itu terbentang pilihannya, mabsutatan, bastu, dalam bahasa Arab bastu, basinta. Bastu ni buka. Qabdu, genggam. Bahasa Arab. Qabdun, genggam. Jadi penumbuk ni, qabdun. Bastun, buka. Dalam Quran, Tuhan dia sebut apa? Dia kata, bal yadahu mabsutatani. Bahkan, kedua-dua tangan Allah itu terbuka. Orang dengar ni, tangan Allah dah satu dah. Dia duk bayang tangan manusia. Lepas itu buka pula. Sebiji lah. Manusia boleh dengar, boleh buka. Dia duk bayang Tuhan macam tu. Ini bayang yang salah. Boleh membawa kepada kacau dan fitnah. Kepada sebahagian orang. Sedangkan dia kata maksud yang kata. Tuhan kata bal yadahu mabsutatani. Maksudnya Allah sentiasa membuka dan melimpahkan rahmat dia kepada manusia. Itu maksud dia, bukan maksud tangan duk buka. Maksudnya Allah ni Tuhan Maha Pemurah, dia sentiasa melimpahkan rahmat dia kepada semua. Itu maksud ayat yang sebenarnya. Tangan Tuhan itu terbentang seperti tangan kita, bukan itu maksudnya. Dia kata, ini yang kata ayat-ayat mutasyabihah. Kita zaman kita ni tak kalut dah tuan-tuan. Pasal apa? Benda ni dah ada tafsiran dia, dah tulis jelas dah. Kita tak payah duduk kerosot, duduk fikir macam-macam dah. Tak payah dah. Pasal apa? Sudah ada tafsiran yang jelas. Tak payah pergi cari penyakit lagi. Baik, tafsir yang hodoh. Ada juga pihak yang cuba mentafsirkan ayat Al-Quran ini secara tafsiran yang salah dan hodoh. Dia kata. Contoh. Contohnya ialah tafsiran yang dibuat oleh kaum Rafidhi. Dia kata, Rafidhi. Rafidhi ni daripada pecahan Syiah. Syiah ni daripada macam-macam juga. Ini pecahan yang salah, yang tersesat, yang tersilap jalan. Syiah Rafidhiyah dia panggil. Geng-geng Rafidhi ni dia kata apa? Telah ditafsirkan firman Allah. Ini tafsiran yang melampau. Telah ditafsirkan firman Allah, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut bahwasanya Allah taala suruh sekalian kamu menyembelih Siti Aisyah radhiyallahu anha. Depa pi tafsir dulu tu. Ayat ni cerita apa siapa ni? Ayat ni cerita apa siapa? Ayat ni nak cerita tentang dalam surah Al-Baqarah. Dan kita dah dengar banyak kali cerita ni. Bani Israel. Dalam kalangan Bani Israel ni sudah jadi satu pembunuhan. Sudah jadi satu pembunuhan. Dengan kerana satu orang mati kena bunuh, sudah jadi tuduh-menuduh di antara mereka. Puak ni kata puak nu bunuh, puak nu kata puak ni bunuh. Duk lawan tuduh. Akhirnya sampai nak bawa kepada jadi perang di antara dua puak ni di kalangan Bani Israel ni, sampai nak jadi perang. Akhirnya dia pergi jumpa Nabi Musa alaihissalam, pergi mengadu dekat Nabi Musa. Dia berkata, wahai Musa, ada jadi pembunuhan dan tak tahu siapa bunuh. A kata B bunuh, B kata A bunuh. Lah ni antara kumpulan A dengan B dah nak jadi perang. Bila main mengadu dekat Nabi Allah Musa alaihissalam benda ni, Nabi Musa pun dia nak buat macam mana, dia pun tak tahu siapa bunuh. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, dan benda ni diceritakan balik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Dia kata apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan supaya pihak yang berbalah ni pi cari lembu, sembelih lembu tu. Kemudian فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Bila dah sembelih lembu tu, ambillah mana-mana bahagian lembu tu. Dalam tafsir kata ambil lidah lembu tu. Ada kata ambillah mana-mana bahagian lembu tu. Ambil pipukui mayat yang kena bunuh ni. Si mati tadi, pipukui. Tujuan dia apa dia? Bila pukui tu, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kawan yang kena bunuh ni bangkit. Bangkit, dia tunjuk kawan yang bunuh dia. Syekh ni bunuh saya. Dia lepas itu dia mati balik. Itu saja cerita dia. Tapi Bani Israel ni, bila Allah perintahkan dia suruh pergi cari lembu sembelih, dia duk tanya banyak.
nak cari lembu macam mana, dia punya saiz besar kecil macam mana, dia punya warna dia macam mana, ni lembu ni kalau duk guna untuk buat kerja boleh semelih kadakah, ini semua cerita dalam surah Al-Baqarah. Sehingga akhirnya hampir-hampir susah nak dapat lembu yang dimaksudkan itu. Sebab syarat dia makin ketat. Tapi akhirnya dapat juga sembelih dan pukul dan mayat tu bangkit abang, selesai masalah tu. Itu cerita dia dalam surah Al-Baqarah. Tetapi golongan Rafidhi ni, ayat ni ni, dia pergi tafsir bagi silap. Daripada asal cerita sembelih lembu, kemudian ambil bahagian pergi pukul mayat, dia pergi tukar, dia pergi jadi apa? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu supaya sembelih isteri Nabi, iaitu Aisyah. Pasal apa? Pasal golongan Rafidhi ni, mereka marah sangat dekat Aisyah ni. Mereka tuduh kepada, kata Nabi wafat sebenarnya kerana apa? Kerana kena racun. Siapa yang racun Nabi? Aisyah dan Hafsah, mereka kata. Yang racun Nabi ni Aisyah, anak Sina Abu Bakar, Hafsah, anak Sina Umar. Dua ni sudah berkonspirasi racun Nabi sehinggakan Nabi sakit dan sampai Nabi wafat. Kesian dekat Nabi. Dia pun kata, Nabi tak tahu yang racun dia ialah bini dia yang dia sayang. Dia pun tafsir ayat ni. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah perintahkan kamu suruh sembelih lembu. Kih Bani Israel, dia kata Allah suruh sembelih Aisyah. Ini dia kata apa? Ini tafsiran yang hudud lagi sesat. Tak boleh. Tak boleh duk main-main dengan Quran. Tak boleh duk tafsir sesuka hati. Bukannya Baqarah itu maknanya lembu. Mereka ubah. Dan ditakwil firman Allah. Faqul nadribuhu bi ba'dihah. Ayat tadi kata, bila dah sembelih lembu, ambil mana-mana bahagian lembu, pukul mayat tadi. Mereka kata apa? Yakni pukul Talhah dan juga Az-Zubair. Mereka kata, lari jauh tu. Allah perintahkan idribuhu bi ba'dihah, pi pukul Talhah sahabat Nabi dan pi pukul Az-Zubair. Sebab apa? Sebab dia marah dekat Talhah dengan Az-Zubair. Begitu. Baik, kemudian pula mai pula ayat Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, sembah berat ni semua adalah rijsun, benda keji, amalan syaitan. Begitu. Depa pi tafsir apa? Al-khamru wal maisir, arak dengan judi itu ialah Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Memang depa ni dalam kitab depa tulis macam tu. Ya, sebab golongan Rafidhi ni depa kalau khutbah jemaah, kalau dalam khutbah itu tidak mencela ataupun mencaci sahabat Nabi, khutbah tak sah. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, balik lagi type dalam YouTube tengok khutbah depa ni, tuan-tuan tengok. Hati sudah sobat besar ni. Dengan podcast semua cantik, nampak hebat. Dalam khutbah tu dia kata apa? La'anallahu Abu Bakrin wa Umar wa Osman. Dia sebut ni. Allah la'nat Abu Bakar, Umar. La'anallahu al-Aisyah. Allah la'nat Aisyah. Dia pas sebut. Pasal apa dia sebut? Sebab itu rukun. Rukun khutbah dia. Tak sebut yang tu, khutbah dia tak sah. Dan nampak macam mana Islam kemudiannya diselewengkan sampai macam tu sekali. Diselewengkan terus. Dan bukan sikit orang yang ikut ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lah ni senang. Bila bercakap boleh tengok YouTube. Bila bercakap boleh tengok YouTube. Jadi bukti dah ada. Masuk ya dalam YouTube, tag saja khutbah mereka. Keluar. Maknanya itu bukan fitnah. Itulah yang berlaku di kalangan Rafidhi ini. Itulah yang berlaku. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian depa tafsir lagi ayat surah An-Nisa ayat 51. Allah kata, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut. Tuhan kata. Okey, perkataan al jibti wat tagut itu daripada itu maksudnya Muawiyah dan juga Amr bin Al-As. Sedangkan al jibti wat tagut itu ialah syaitan dan juga tagut. Itu maksud dia. Dia kata no. Itu maksudnya apa dia? Maksud dia Muawiyah dengan Amr bin Al-As dan lain-lain lagi. Dan itulah takwil yang mukhtalif. Itulah takwil yang tersasar, yang terkeluar daripada jalan kebenaran. Wallahu'alam. 9 suku dah. Wallahu'alam. Lepas ni insyaAllah kita akan tengok tafsir yang berlaku sekalian
pada zaman dulu sampailah kepada zaman yang kemudian. Kita kata itu kita nak cerita sikit tentang Israiliyat di dalam ilmu, di dalam apa nama, di dalam tafsir Al-Quran. Dia ada Israiliyat. Dan kita bawa contoh itu, kita kata apa? Cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Quran, cerita tentang Nabi Yusuf ni dia mula pada ayat 21. Kalau tuan-tuan balik sekali lagi, buka surah Yusuf ayat 21. Situ start cerita Nabi Yusuf ni. Dia ni, abang-abang dia jealous dekat dia. Sebab bapa mereka, Nabi Yaakob, sayang dekat Nabi Yusuf lebih. Mereka kata, abang-abang ni kata. Mereka pakat-pakat, pergi mengadak Nabi Yaakob. Mereka kata, ayah, kami nak pergi berburu. Kami nak bawa adik, nak bawa Yusuf pergi sekali. Bapak dia kata, baik-baik, adik hampa ni kecil lagi. Hampa jaga dia boleh ke? Tak lagi. No. Ayah takkan tak percaya kat kami. Dia anak ayah, dia adik kami. Nabi Yaakob pun kata, tak apalah bawa. Bila bawa, apa mereka buat? Ambil budak ni, lempar masuk dalam telaga. Ambil baju adik mereka, Nabi Yusuf ni. Mereka ambil darah binatang lomok. Ini cerita dalam Quran. Ini bukan Israiliyat. Ini cerita dalam Quran. Bidamin kazib. Dia kata, dengan darah tipu. Bawa balik tunjuk dekat Nabi Yaakob. Ayah minta maaf banyak-banyak ayah. Hak ayah kata jadi sungguh. Kami punya jaga dia elok-elok. Tiba-tiba dia dimakan oleh binatang buas. Kami tak boleh buat apa ayah. Minta maaf lah. Inilah pakaian dia kami bawa balik. Walhal, apa mereka buat dekat Nabi Yusuf? Pembuang dalam telaga. Satu rombongan lalu nak cedok ayah. Angkat-angkat naik Nabi Yusuf. Allahuakbar, ni budak ni anak siapa? Tengok siapa pun tak ada. Budak segak comel. Ini Quran cerita. Okey. Depa pun ambil bawa pergi ke Mesir. Depa jual Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni kepada pembesar negeri Mesir. Mailah pada ayat 21 ni dia kata apa? Pembesar negeri Mesir ni bila dia beli Nabi Yusuf daripada depa ni, dia kata kat bini dia. Ha, ini cerita dalam Quran. Akrimi maswahu asa ayyam fa'ana au nattakhidhahu walada. Dia kata kat bini dia, dia kata ni, hang jaga budak ni elok-elok. Mana tahu, satu masa esok dia bagi manfaat dekat kita. Ataupun paling-paling tak ada, kita boleh buat dia jadi anak angkat kita. Ni Quran cerita. Okey. Lepas itu Quran sambung cerita tu apa dia? Isteri dia, isteri pembesar Mesir ni, sudah tak boleh kawal perasaan dia. Dia tengok Yusuf ni, handsome young man. Segak, handsome. Dia tak boleh tahan. Quran cerita. Quran kata apa? Dalam ayat 23 surah Yusuf, perempuan ni, dia terlampau tak boleh nak tahan perasaan dia dekat Nabi Yusuf ni. Dia pergi kunci pintu dalam bilik dia dengan Yusuf. Waqalat haytalak. Ni Quran cerita. Dia kata dekat Nabi Yusuf, dia kata bangga lagi sekali. Hayta makna ta'al. Dia kata mai, dia kata hai talak, mai, dia kata aku dah ready untuk engkau. Dia nak ajak berzina. Ni Quran cerita. Nabi Yusuf bila dengar macam ni, dia sebagai satu orang yang belum jadi Nabi, tetapi dia nak jadi Nabi. Allah dah jaga dia daripada awal. Yusuf kata ma'azallah. Nabi Yusuf kata, ya Allah, dia kata aku minta berlindung dengan Allah. Aku tak mau buat benda ni. Tak buat dan tak pernah teringat nak buat benda macam ni. Ma'azallah. Itu Quran cerita. Masih lagi dalam cerita Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam ayat dia, kata Nabi Yusuf ni lari. Lari daripada perempuan ni. Lari pergi dekat pintu. Nak buka pintu, nak lari keluar. Waktu dia duduk pegang, nak buka selak pintu tu, perempuan ni mai pegang baju dia, koyak di belakang. Quran cerita. Quran kata, وَقَدَّقْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرَ. Maka terkoyaklah baju Nabi Yusuf di belakang. Terkoyak. Pam, kata pintu terbuka. Dia kata, seketul duduk berdiri di situ. Siapa dia? Laki perempuan ni. Pembesar Mesir ni. Dia kebetulan balik pada masa tu. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau buat drama jadi macam mana ni? Tuan-tuan. Ini box office kalau buat filem. Perempuan ni dah kunci pintu semua. Dia kata, amai aku dah ready dah. Dia kata, ma'azallah, ya Allah, minta berlindung, aku tak mau buat benda macam ni. Dia lari, perempuan ni ligam belakang. Tuan-tuan, bayangkan ini satu drama. Dia pergi pintu, dia buka.
Dan dia ni tarik baju dia koyak belakang, buka-buka, laki kawan tu duduk ada di situ. Allahu Akbar. Masa pintu tu terbuka, dia ni dah duduk berdiri di situ, tercegat depan pintu. Perempuan ni dandan, twist. Tuan-tuan, yang ni yang kata atas dunia duduk jadi ni. Zaman Nabi Yusuf jadilah. Perempuan ni yang ajak Nabi Yusuf berzina dengan dia ni, bila pintu terbuka, laki dia duduk ada depan pintu, dandan dia kata apa? Dia kata, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Tawih dia cakap kat laki dia. Dia kata, abang, apakah balasan yang sesuai kepada orang yang nak buat tak elok dekat bini abang ni? Ya Allah, tuan-tuan. Ni, Quran punya cerita. Quran punya cerita. Tuan-tuan boleh bayang keadaan pada masa tu, bukan sahaja suspense, penuh dramatik. Keadaan pada masa tu tu. Illa ayyusjana aw azabun alim. Ni Quran kata. Dia kata, abang, saya abang satu lah. Orang yang ada niat jahat nak buat tak elok dekat suami abang ni, apa patut abang hukum dia? Masukkan dia ke dalam penjara, seksa dia cukup-cukup. Tuan-tuan boleh bayang tak muka Nabi Yusuf pada masa tu? Kalau sinetron Indonesia ni tengang-ngang. Kamera besar kecil, besar kecil, besar kecil. Hang nak ajak aku buat tak elok, aku nak lari daripada godaan hang, tiba-tiba pintu terbuka, hang pusing 180 darjah daripada utara api selatan, hang kata aku dah buat tak elok ke hang? Apa punya orang? Dan kamera besar kecil, besar kecil. Bila keadaan yang penuh suspen dramatik dan sebagainya ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan nabi dia, bakal nabi dia. Quran kata apa? Wa syahida syahidun min ahliha. Cuih kata timbul satu saksi. Satu saksi daripada keluarga perempuan ni. Dalam tafsir cerita, siapa saksi tu? Baby kecil. Dia ada di situ. Dalam bilik tu ada satu baby kecil. Baby ni tiba-tiba bercakap. Kecil. Baby. Infant. Tiba-tiba bercakap. Kata budak ni, in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kazibin. Budak kecil yang belum boleh bercakap, tiba-tiba bercakap. Budak ni kata apa? Dia kata, bos. Dia kata kat lelaki perempuan ni, bos, kalau baju koyak depan, dia kata, laki-laki ni jahat, perempuan ni betul. Dia kata, wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakadzabat wa huwa min as-sadiqin. Tapi kalau baju Yusuf koyak di belakang, makna Yusuf nak lari, dia ni yang mau dekat Yusuf, itu menunjukkan kata Yusuf betul, perempuan ni jahat. Sudahlah baby cakap, cara baby tu cakap masuk akal. Pembesar Mesir ni bila dia dengar-dengar macam tu, tengok pula baby cakap, cara baby ni terang pula nak tahu siapa betul siapa salah ni, macam tu dia pun kira benar ni masuk akal. Tapi demi untuk nak menyelamatkan maruah bini dia. Ha, nampak dia kata dunia. Harta duiti daki dunia hi. Duiti nahi Muhammad calohi. Dengar macam bahasa Hindustan, tapi yang tu rekaan semata-mata. Harta duiti daki duniahi. Dia kata harta duit ringgit ni daki ya, daki dunia. Duiti nahi Muhammad calohi, tapi duit tak ada markah lari. Ni dunia. Dia tahu dah bila macam ni punya keadaan jadi, baby kecil pula bercakap, habak cari depan cari belakang apa semua, dia dah tahu dah bini dia nakai. Bini dia nakai, dia dah tahu dah. Tapi nak cover. Satu. Nabi Yusuf AS ni pun sendiri, dia sendiri pun bila dengar macam tu, perempuan ni kata, abang, orang macam ni nak buat jahat dekat bini abang, abang patut buah dia di penjara. Dia sendiri, Nabi Yusuf sendiri, ingat dalam hati dia, baiklah aku masuk penjara, tak apa. Daripada takut kemudian hari jadi lagi benda macam ni. Dia takut. Terus Nabi Yusuf doa. Dia kata, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Nabi Yusuf terus doa pada Allah, ya Allah, aku lebih suka masuk penjara daripada esok jadi lagi benda macam ni. Nabi Yusuf sendiri doa macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hati pembesar ni, penjarakan Nabi Yusuf. Quran cerita akhirnya Nabi Yusuf terhumban ke penjara. Main dalam penjara dia main episod lain pula.
season 1 episode 2 dia main tu pula, dia main Allahu Akbar, duduk dalam penjara pula dia main cerita mimpi pula, duduk takbir mimpi pula. Ini disebut dalam Quran. Daripada takbir mimpi member sama-sama banduan ni, ahlul penjara ni, sehinggalah raja negeri mimpi pelik. Mimpi apa? Mimpi lembu gemuk dengan lembu kurus. Tengok-tengok, lembu kurus makan lembu gemuk. Dia raja mimpi macam tu. Terkejut bangkit. Tuan-tuan boleh bayang kalau ada drama macam mana? Bangkit dengan peluh bercerai-cerai. Ni apa punya mimpi ni? Kalau kata mimpi anaconda makan lembu tak apa. Lembu kurus makan lembu gemuk. Dia kata apa punya mimpi ni? Esok panggil orang-orang besar negeri. Aku semalam mimpi macam ni. Tolong Abang Maisal apa maksud dia. Pakat buat kerak kening tapi tak tahu nak buat apa. Keluar main cerita kata, Yusuf yang duduk dalam penjara pandai ta'bir mimpi. Ta'bir. Ta'in bayara. Ta'bir mimpi. Panggil. Raja kata panggil dia main. Yusuf main-main. Dia dengar mimpi raja. Dia kata, oh ini dia kata signal daripada Tuhan. Negeri ini akan dilanda kemarau yang panjang. So, dia kata sekali dengan cerita pokok apa tangkai tumbuh buah apa semua tu, dia kata untuk menghadapi kemarau panjang ni, kita kena lipat gandakan usaha pertanian. Hasil pertanian esok ni, sebahagian simpan reserve untuk menghadapi zaman kemarau, sebahagian makan, sebahagian lagi buat benih untuk nak tanam lagi. Raja dengar macam tu, tengok-tengok jadi sungguh kemarau. Raja kata, okey, ini budak bagus. Dalam pada tu, Quran selit mai pula cerita apa? Isteri Al-Aziz ni, isteri kepada pembesar Mesir ni tadi, yang tadi buat fitnah dekat Nabi Yusuf ni, dia hidup di dalam guilty conscious. Dia hidup dalam rasa bersalah. Mai sampai ke satu ayat, ayat 51 surah Yusuf. Perempuan ni kata apa? Al-ana hashas al-haq. Ana rawadathu an nafsih wa innahu laminas sadiqin. Dia duduk nak hidup dalam keadaan rasa bersalah ni tak boleh. Akhirnya satu hari, dia mengaku. Dia confess benda ni di depan semua orang. Dia kata, pada hari ni, sekarang ni, aku nak bagi tahu perkara yang sebenar. Dia kata, yang selama ni duduk tersembunyi. Orang tak tahu, orang duduk ingat kata Yusuf ni jahat. Hari ni saya nak cerita betul-betul. Ana rawadathu an nafsih. Sayalah sebenarnya yang goda Yusuf. Dia kata, saya yang buat. Sebenarnya saya salah dalam hal ni. Setelah kau ni dah masuk penjara, dah macam-macam cerita, dia mengaku. Wa innahu laminas sadiqin. Dia kata Yusuf sebenarnya benar dalam cakap dia. Allah nak membersihkan nama Nabi dia. Nabi Allah Yusuf AS. Serentak dengan tu, raja pun bila tengok, pengakuan daripada perempuan ni pun dah ada. Yusuf pun terbukti alim di dalam ilmu ta'bir mimpi. Allah panggil dia. Ini raja panggil dia. Raja kata dekat dia, aku lantik kamu. Ganti tempat pembesar tadi ni. Dia jadi finance minister. Dia jadi menteri keuangan pada masa tu. Bila dia duduk aja di bangku tu, dia buat kerja, ternyata Yusuf memang pandai buat kerja. Sehingga akhirnya dia dilantik menjadi Raja Mesir. Baik, cerita ni, dia berakhir di situ dalam Quran. Dia habis tentu ya. Terbaca lagi, baca lagi, tak ada lah. Cerita pasal Yusuf, pasal perempuan ni semua dah tak ada lah. Tapi dalam kitab tafsir, dia mai cerita-cerita ni lagi. Dia mai. Dan benda ni bukan mai cerita tepi jalan tak. Dia mai di dalam kitab tafsir. Di antaranya ialah tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi. Dia mai apa? Dia kata baik, perempuan ni, Imra'ah Aziz, isteri kepada pembesar Mesir ni, perempuan ini nama dia Ra'il. Dia kata Ra'il. Ra'alif Ain Yalam. Ra'il. Bukan Zulaikha. Dalam tiga tafsir ni, tafsir Baghawi, dalam tafsir Tabari dengan tafsir Qurtubi, dia kata nama perempuan ni, isteri pembesar ni ialah Ra'il. Dia kata satu. Mai pula dalam tafsir Al-Baydawi, dia kata Ra'il ataupun Zulaikha. Dia kata baru timbul nama Zulaikha. Dia mai pula di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. No, dia kata Zulaikha ataupun Zalikha. Dia mai satu nama lain pula. Zulaikha ataupun Zalikha, itu bukan nama, itu gelaran kepada isteri pembesar negeri.
Itu gelaran. Zulaikha atau Zalika. Itu gelaran. So, Imam Ibn Kathir. Ha, ni, dalam tafsir Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir dia kata apa? Dia kata, itu semua adalah pendapat ahli tafsir berdasarkan kepada riwayat-riwayat Israiliyah. Dia kata. Cerita nama dia tu pun. Nama dia Ra'il ke, Zulaikha ke, Zalika ke, apakah. Ini semua pun tak ada dalam nas. Tak ada. Melainkan itu pendapat ulama-ulama tafsir. So Imam Ibn Kathir dia ambil satu stand. Dia kata apa? Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dia kata yang terbaik kita hindari, kita jauhi daripada terlibat dengan cerita-cerita yang tak ada dalam Quran hadis ni. Kita jauhi daripada benda tu. Itu lebih baik. Itu pendapat Imam Ibn Kathir. Baik. Dia kata apa? Rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata kana ahlul kitab yaqra'una at-taurah bil ibraniyah. Nabi kata ahli kitab sama ada Yahudi ataupun Nasrani, depa baca kitab depa dengan bahasa Ibrani. Wa yufassirunaha bil arabiyah li ahli al-Islam. Depa baca, depa terang balik kepada orang Islam ni dengan bahasa Arab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Dengan cerita-cerita ni mengaku kata betul pun jangan, nafi pun jangan. Nabi kata, ini cerita. Cerita ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kita jangan piduk kata betul pun jangan. Piduk kata tak betul pun jangan. Sebab mungkin betul, mungkin tak betul. Nabi kata. Waqulu. Dan katalah amanna billah wa ma unzil. Kata kami beriman dengan Allah dan apa yang Allah buat turun. Cerita ni bukan Allah buat turun. Yang ni hampa punya cerita. Kami beriman dengan Allah. Hak ni kami dengar saja. Kami tak kata tak betul dan kami pun tak mau membetulkan benda ni. Jadi dalam soal-soal Israiliyat ni macam tu. Kita tak tahu sejauh mana betul, sejauh mana tak betul. Imam Ibn Kathir kata, tak usah piduk sangkut lagi bagus. Pasal benda ni tak ada sabit daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi. Baik. So, kesimpulan dia apa dia? Dia kata, kalau riwayat Israiliyat itu bertepatan dengan Quran dan hadis, kita terima. Tapi kalau cerita Israiliyat itu bertentangan dengan Quran dan hadis, kita kena tolak. Yang ketiga, kalau riwayat tu tak clear, tak clear. Quran dan hadis pun tak membenarkan ataupun menafikan. Kita tawakuf. Tawakuf ni maksudnya apa? No comment. Percaya pun tidak, nafi pun tidak. Itu kesimpulan dia dalam hal-hal Israiliyat. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk tajuk yang akan datang ni. Apa tindakan kita jika ada orang cuba nak tafsir ataupun takwil ayat Quran secara salah? Tajuk akan datang. Akan datang ni maksudnya tahun 2020. 2020. Dengar macam lama tak lama lah. Dekat dah. Tahun 2020 kalau panjang umur, kalau sihat, kalau Allah izinkan, kita akan sambung cerita apa sikap kita menghadapi orang yang mentafsirkan ayat Quran dan hadis Nabi secara salah. Apa sikap kita? Dia akan beritahu. Nabi beritahu. Apa patut kita buat? Yang kedua, kita akan bincang satu hadis. Nabi kata, man fassara al-Qur'ana bira'ih fa'asaba faqad akhta. Nabi kata, siapa yang dia tafsir Quran ikut otak dia. Dia baca ayat Quran tanpa melihat kepada hadis, cerita apa-apa semua. Dia baca, dia ambil faham sendiri dia. Fa'asaba. Tiba-tiba, hak dia teka tu betul. Macam yang Nabi kata. Nabi kata, faqad akhta. Itu pun kira salah. Apa maksud hadis ni? Dia tafsir ikut otak, ikut akal, tiba-tiba betul. Itu pun kira salah. Apa maksud hadis ni? Kita akan tengok insya-Allah akan datang. Dan kita akan tengok juga pasal apa? Ni. Pasal apa Allah Subhanahu Wa Taala dia buat turun ayat-ayat yang muhkamah dan dia buat turun juga ayat yang mutasyabihah. Awal pasal apa Tuhan daripada awal wei tak usah buat turunlah ayat-ayat yang mutasyabihah nak bagi jadi orang celaru ni. Pasal apa Tuhan buat turun juga ayat ni? Itu juga perbincangan dalam kuliah akan datang. Kan? Macam setengah orang katalah Tuhan dia Tuhan maha berkuasa. Awak dia tak buat semua manusia ni bagi jadi Islam semua.
dia duk komplain Tuhan. Dia tak, tak pasal apa yang perlu buat Islam buat kafir ni, buat bagi jadi Islam semua bukankah senang? Dia kata, dia duk ingat Tuhan tu tak serik macam dia. Ini masuk dalam perbincangan yang akan datang. Masuk dalam perbincangan dia duk awat ni, awat ni nak kata Melayu pun orang putih pun tak, orang putih dia awat saja. Yang ni awat. Awat ni dia kata. Kan, tengah orang duk abang main berita kat kita. Kita tanya ni berita daripada mana ni? Ah, dia kata yang ni bukan daripada, bukan daripada Astro Awat ni, tapi hak ni Astro Awat ni dia kata. Ah, ini leceh eh. Dia duk awat. Baik, kemudian kita akan bincang pada kuliah akan datang. Macam orang kata jugalah, Allah boleh jadikan manusia ni semua bersatu. Ayat Quran sebut, Tuhan kata, kalau aku mau, aku boleh jadikan ummatan wahidah. Umat ni satu saja. Aku boleh buat. Tapi Allah biar bagi jadi berpecah-pecah. Ini juga ada perbincangan dia dalam kuliah akan datang insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijah khatamil mursalin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.